كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوها في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يسألونك عن اليتامى والمساكين. وقال تعالى: وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كفر اليتيم ولغيره هاتان في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالعلم حياة الإسلام وبالجهل موات الإسلام. وقال علي بن طالب: ما نزل البلاء إلا بذنب ولا رفع البلاء إلا بالتوبة. وقال الحكماء: حب الدنيا رأس كل خطيئة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما نافعا وفهما والحقنا بالصالحين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع برحمتك يا ارحم الراحمين. Puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan berkat rahmat dan nikmat dan karunia-Nya Allah, sehingga nibak malamnya getanyo mandung yang na dipajak Batu Fatimur mampu untuk menjalankan amanah besar dari baro hingga dengan malam baro gunung hingga dengan saatnya. Allah Ta'ala memilih kedanyo salah satu di antara nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada ulun yang lain juga diberikan kepada kedanyo, yakni bisa mensyukuri nikmat yang sangat tinggi, yaitu memaknai aturan iman dan menjalani perintah Islam. Tanpa iman, tanpa Islam, yang kedua-duanya merupakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan melalui daripada datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan wahai dikau Muhammad ke dunia kecuali kedatanganmu hanya untuk satu tujuan, yakni engkau akan menjadi penjamin terhadap nikmat yang akan aku turunkan ke dunia. Melalui kedatangan Rasulullah sehingga dunianya bercahaya, dasarnya penuh dengan kegelapan. Ad-dunya dulmah wan nuru ilmah. Dasar dunia sukut, dasar dunia penuh dengan kegelapan, yakni diisi oleh bermacam-macam kejahatan. Hanya satu cahaya yang Allah Ta'ala simpankan di dunia, yakni ilmu agama. Kedatangan Rasulullah komplit karena tiada nabi setelahnya Muhammad, tiada lagi utusan setelahnya Muhammad. Wajar dan pantas getanyo
umat Muhammad mensyukuri di atas nikmat Allah, dan tanya juga tadabbur mensyukuri nikmat adalah wajib. Lahi Nabi Muhammad Rahman, menyihana lahi Nabi Muhammad mungkin golong tadungo, dan adanya kamu hanapa tadula tukah uronyo tanyo dasyukuri. Orang yang hantim syukuri nikmat, maka awal mulanya diistilahkan dengan kufur nikmat. Wala in kafartum inna azabila syadid, menyagata da ingkar hantatim syukuri, maka tunggu saja balasanku selalu ada, kata Allah. Awal-awal ile getanyo ta ingkar nikmat, awate dudo jet ke urang ingkar iman. Berbahaya, dan sangat berbahaya menyeurang kabrani, menyegetanyo kabrani ta lawan di atir putra yang kalih nedentukan di Allah. Maka janggal, sangat-sangat janggal menyana urang hana aman ngan berita lahi Nabi Muhammad. Karena yang tak dengar dalam sejarah, yang paling susah lahi Nabi Muhammad iblis. Makhluk paling bumi, paling hana nyaman di peluang timur dan barat, karena haik ditanggung beban, itulah syaitan laknatillah. Di saat malaikat berbahagia dengan lahir Rasulullah, iblis susah awat dei dengar Nabi Muhammad kalahi, dan adanya terus berlanjut hingga dengan uronyo. Maka uronyo menomenteng legetanya horor tadang enak takai pun tadang re malaikat ataupun tadang re iblis menyeuri yang hana galak ke acara model-modelnya baik takut habibu mungkin ikannya kagejo jalur oposisi karet di nyo lung sambung haba tunggu kusi kucu karena kagiyak pegah gelung sebetulnya ini kira ku haba model-modelnya kaku piu. Hana arti tayak mendawa dengan urang awam lagi getam han gebi mendawa ngau urang kafir. Jangan engkau caci maki Tuhan orang kafir. Kenapa? Dia akan membalas cacian terhadap Tuhanmu. Itanya takkan ke Tuhan ji pura-pura, Tuhan pura-pura. Watai cina Tuhan katanya orang Tuhan ibi. Nyamu masalah. Makanya ngan urang kafe ataupun urang awam han gebi mudawa. Kibansi gejojuk pemahaman. Apalagi urang yang golemna hidayah. Kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ketuhanan, mereka tidak pernah membaca Al-Qur'an karena mereka tak meyakini Al-Qur'an itu kebenaran. Dan mereka tidak bisa membaca hadis, tetapi mereka bisa membaca tingkah laku gedanyo selaku umat Muhammad. Mereka bisa menilai tingkah laku gedanyo selaku urang yang mutauhid dengan Allah. Maka kaji pulumah drawa gedanyo urang Islam, kaji pulumah drawa gedanyo umat Nabi Muhammad. Kibar cara tak pulumah dengan cara tak pegat maulid lagi nyo biasa tak kalen tema dengan memperingati maulidan Nabi. Semoga kita mampu menindaklanjuti dan kita istiqamah untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan bisa menteladankan Rasulullah. Sering urung tanya kibar cara dengan kita ikut Nabi Muhammad, ana cara lain taboh tak cara menyele tak cara mungkin mudah bagi kita ini. Tetapi Allah Ta'ala tambah lagi 10 pintu untuk bisa menjadi pengikut Muhammad yang sejati, untuk bisa kita teladani akhlaknya Rasulullah, hanya dengan satu cara: bertakalluf pudek majelis taklim, bersering tajak pada tempat pengajian. Disitulah kita bisa paham sedikit demi sedikit apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Iknya menang
menyekan berarti Nabi kalih hendak pegah berji. Mai tapekan tapekan atan Nabi pegah. Hana mungkin tapekan. Pun nak kelin Nabi. Inna ma bu'istu mu'alliman. Aku diutuskan ke dunia hanya untuk mengajari umat manusia. Ngan ber. Hatip hantip ngan tapekan Maulid. Menyangan tapekan Maulid tu gedanya mampu tak ikuti jejak Rasulillah langsung menan-menan aju. Nyoh na mungkin. Payah. Andai kata Nabi ilham li Allah Ta'ala hantar doa pergunakan, maka alhamdulillah kepada gedanya di sini mantang Allah Ta'ala pemuda untuk mensyukuri nikmat dan teruslah mensyukuri nikmat Allah semampu yang bisa gedanya syukuri yang baik tempuh tak ingkari. Ini bak malamnya meri gedanya orang yang beriman kepada Allah tidak pernah gedanya melawan aturan Allah. Iman merupakan kekuatan dasar, iman keyakinan, sedangkan Islam adalah perbuatan. Nah, orang kepegah dro beriman kepada Allah, tapi gaknya tidak pernah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meyakini apa yang diberitakan oleh Rasulullah, itu namanya iman. Gedanya meiman dengan Allah, lagi kepegah le urang jemun jupe tusah de tahan. Din awai din awaluddin ma'rifatullah. Awai agama bedaduri behana meriri kata pujaya. Iman Islam tauhid makrifat wate masapat gekeun agama. Menya dalam hadis Rasulullah awwaluddin ma'rifatullah. Dasar agama kenal Allah. Orang yang tak pernah mengenal Allah sampai dengan kapanpun dia tidak pernah memiliki agama manapun. Hai tak kenal agama manapun sebab bagudanya akan lejudul. Agama sabok kata. Inna dina indallahi Islam. Orang yang tak mengenal Allah maka dia tidak pernah mendapati tata cara menjalani kehidupan yang sebenarnya. Agamanya nunggu tata krama udi aturan gekeun agama dalam bahasa haji tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan yang betul lihat daturi Allah. Kalau kita telah mengenal Allah maka kamu akan mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah, yakni mutume Islam. Dalam Islam na semayang, dalam Islam na jagut, dalam Islam na puasa, dalam Islam na haji. Dari kumpulan semuanya itu akan lahir akhlakul karimah. Maya hana jelas semayang, hana jelas syahadah, hana jelas semayang, hana jelas zakat, hana jelas puasa, hana jelas haji. Nyan tunggu haid tak pemeri sampai ngelusa. Pakipan akhlak Rasulullah yang sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran letakkan penjelasan. Menyatakan timjak sedat tatume bacut-bacut akan haid tak pembuat. Lagi masih malamnya. Nya malamnya orang ramai ku. Yang semayang maghrib penuh dalam tiada mendu. Namun safir lagi untuk jamaah kata dengan yang bak subuh 300. Ya hana judul bak go. Itanya beriman, itanya Islam sembahyang hana nya putra ka kejadian. Getanya urang beriman, getanya urang Islam, taduh dalam nanggro Islam. Le urang yang na dalam wilayah gedayo artinya aneh rumah gedayo sampai dengan saahnya belum bisa menjalani aturan yang sebenarnya yang dihadirkan daripada buat yang na dalam sembahyang. Inti perbuatan sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatmu telah benar, maka kamu akan bisa menjauhkan diri. Artinya kamu akan punya kekuatan untuk bisa meninggalkan mana perbuatan, mana kejadian-kejadian yang dilarang oleh Allah. Fahsyah wal mungkar. Dan sembahyangna dan hana tinggai sembahyangnya. Tetapi di lapangan gedanyo mantang lagi-lagi third. Nyona yang salah. Bek dapat salah kemaya. Berarti sembahyang tanyo golem gan bere. Menyangka bere dan sembahyang nyen mesti gedanyo akan hadir apa yang pernah diajari oleh Rasulullah. Ngan sembahyang lahi kasih saya. Sebab menyang sembahyang tanyo kagetuang li Allah penyakit keji yang na dalam tubuh tanyo antara lain bakhil, saling caci maki. Kita selalu saja merasa tak nyaman dengan nikmat orang lain. Dekabu, ujuk, dendam itu punya sifat hati yang dicela oleh Allah. Bahkan karena ada yang tanya sembahyang kadang hendak teke.
Geyuan na lang semayang, tapi yang tertinggut. Rame urang, doa istidaknya rame hana kenle. Sebab nyantunan. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita mengakui semuanya milik Allah, hidup dan mati keputusannya di dalam kekuasaan Allah. Putra yang jid kematalah tak kudip tanyo dalam dunianya. Tanyonyo urang Islam, budoy hana, budoy bata pegak. Bak lidah tanyo, bak babah tanyo, kamu doy. Tetapi benar tidak kamu dalam keadaan muslim, Nabi telah memberi sifat. Di antara sifat orang Islam, al-muslim man salama ikhwanuhu alal izari bil lisani wa bil fi'li. Orang muslim adalah orang yang bisa menjaga saudara-saudaranya, tidak akan pernah mampu menyakiti saudaranya, baik dengan lisan dan perbuatannya. Nyan laganya nur Islam yang dipernah oleh Rasulullah, Islam yang gemeli Nabi, Islam rahmatan lil alamin. Islam bukan agama yang tak tahu toleransi. Islam bukan agama yang saling yang menandangkan dalam jiwa para penganutnya untuk saling benci. Maka alangkah sangat salah, alangkah sangat kejam, alangkah sungguh tidak ada alasan kalau seandainya pada hari ini banyak fatwa yang menyatakan orang Islam itu radikal dan lain sebagainya. Ya, tidak terima. Bahkan hati tidak terima karena mandung dasar dari Islam yang tukang pernah masuk baju kafe Rasulullah. Walaupun ini hanya lima iman. Oh, wadah kalian teruk ajaran Nabi Muhammad baruna tata krama dalam kehidupan. Dasar adalah kebodohan. Primitif hatude. Oh, wadah teruk Rasulullah. Ham berlaku untuk segenap makhluk yang ada dalam dunia. Rasulullah yang ciptakan ham. Gimana cara uronyo itu doh kutanyo macam-macam. Nang kerja menyanyam berigen, nang kumenyam berita petahal, dah napa ideng. Dan berifikihan tajir, nyo tengah tak sabar. Awat deh hae ili tak sabar, kurang. Sebab urang pulang kutanyo urang aje. Urang aje, bak ujung, ada hae gedele kepegak, kepre. Nyateka hae ili kepre, gesedot. Wadah gesedot, dukna, nek-nek kita nyo bohong. Gawat tengku rajih cek mu perang jamun. Matodang ngan parang geli. Gurang ni kita nyo. Hai ngan parang ku gak tak matodang. Tapi ada kamu digen ke? Dan katanya ne. Hanak pui pancing-pancing ku. Kita jangan nyo dalam mimbarnya, dalam di atas panggungnya. Pahamilah ada toleransi yang baik gedanyo terprovokasi. Nyoreyo tengku yang tengah diaduk-aduk masalah. Na urang menen. Lagu tagonyo, lagu tagoji pegah menoi, pegah mudi. Kita nyo lagi drod. Pu lagi drod, lagi yang gubernu. Artinya lagi yang ada dalam Al-Qur'an, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Selama itu belum tergeser daripada putra yang kalian kebegah, yang kalian disampaikan, maka nyan hana mahala. Rasulullah yang pegat umuman wadah perang berujik, lindungi para perempuan, lindungi kanak-kanak, jangan kalian bunuh orang yang sudah lanjut usia. Tuhan udeng Tuhan inang agama kapebek kapoh. Karena awaknya hana salah. Yang kita berperang sekarang, kita melawan orang yang menunggu, menunjukkan mereka punya kekuatan untuk melawan Allah. Anaknya hana hidup bersapa betul rumah. Karena kita hana urusan dengan rumah ji. Nyoban deku yang nepurno oleh Rasulullah. Maka alangkah sangat gura menyegetanya uranya urang Islam belum bisa menghadirkan teladan-teladan yang kalian pegah oleh Rasul. Untuk angka kecil mantang nilai kecil bak malamnya tanyo tak pegah dro urang Islam. Kiman hi urang Islam? Di antara hi urang Islam mampu mensejahterakan orang lain walaupun kita dalam kesengsaraan. Berikan senyuman untuk orang lain walaupun kamu menderita. Biarkan mereka dalam bahagia walaupun kamu dalam keadaan sengsara.
Tanya gue pun senanggap walaupun susah rau. Tak pun senanggap gemifahlah oleh Allah. Tak sabar di atas susah rau. Han gemurgo tanya oleh Allah. Gemampun dosa. Adil Allah. Juga lagi dayo lagi malamnya. Tak pun senang awaknya. Betul tak pun kim awaknya. Hiburan bagi mereka dapat mengkafaratkan dosa-dosa kita. Senyuman mereka. Saboh titik ia mata urang gatian saboh titik ia mata anak yatim hut ada tanah karena akhlak tayo sungguh berat bahaya putoi bahaya ini cibut ini ni pahami baju-baju ilong yang paling ya lo royo gure lo ma lo yang kan gure dengan ma anak yatim urang gatian ngaur lain ana urusan ngan lo berangka tau hana ya lo kana ngoro ilong ya nya nampo. Sebab kalau nak kita kepobet babnya. Artinya kan mati. Pakan menyatakan di ngawaknya memasalah. Menya diklik anak yatim gara-gara buat kena ya. Bahaya aku dunia ya. Diklik orang gantian. Mereka merasa tak nyaman dengan kehidupan kena ya. Ani banyak-banyaknya hanama dengan gara-gara anak kena ya. Setetes air mata mereka belum tentu terkafaratkan dengan engkau berlinang air mata. Tiga tak berkeli orang kasihan. Mutun tak mau dalam dendek kepampun ya Allah. Maka nyan gekut. Geyu ambak dayo. Jangan pernah kamu hadir ke dunia hanya membawa sengsara bagi orang lain. Lebih ke tengkum yang ketanya orang Islam. Ate kata ik pangkat baju-baju. Ate kagupe ik ketanya pangkat di Allah Ta'ala. Kipan nilai orang-orang yang god. Mampu bersabar di saat mampu kamu marah maka kamu bisa bersabar. Itulah orang yang baik. Nah orang itu bungeh-bungeh kedayo. Padahal athe ta bungeh ndrawat. Cuma itu yang takhim. Dan masih bisa setelah kita tersenyum masih mampu memberikan kebaikan untuk orang yang menyakiti kedayo. Nyen tunggu kah menghilagah baju tru. Sebab orang beriman, orang Islam wadek gajian ka aman. Akan mampu nengisar kepentingan roh gejuk kegong lebih berat penting ur lain lagi nyong atau kutanya gayu mudip ngah bek tampaki ngah bek berhati di ur lain ini adalah nikmat Allah melalui perjuangan Rasulullah melalui dakwah Rasulullah akhirnya iman dan Islam kita dapatkan secara percuma maka syukurilah hargailah pemberian Allah supaya mudah dirimu melangkah di atas bumi Allah. Semoga dengan dah peringati Maulid ni bak malamnya. Walaupun hana trip dan duduk-duduk karena getanyo kat hebe, kadual heuro kadang. Nah yang golom panitia-panitia mandang he. Lun malamnya, lun jak geno. Yang pertama, na undangan urung ron. Dan yang sebenarnya, lung yah kalen awaknyo nyen di atas kalung niat-niat dawinyo. Lumdua Allah Taala sehat lum. Guna kekuatan mu baju. Walaupun hana mampu lum bisa pe tetapi ilum lum kena ya tahu ya tim dia tu yang naik no paling kurang mana. Sebab na dalam Al-Qur'an ku ia selalu nak anil yatama wal masakin. Hari ini kamu boleh mencari 1000 macam alasan, tapi ingat nanti pada hari kiamat di antara pertanyaan penting pada hari kiamat Allah akan mempersoalkan padamu semuanya yang pernah hadir ke dunianya. Bagaimana sikapmu di saat bertemu dengan anak yatim? Bagaimana sikapmu di saat berhadapan dengan para fakir miskin? Yang kedayang nih, nak kanun kufur. Tapi yang kana inonya mandum kedayang. Yang kalian nak bagaimana kedayang mandum li Allah. Yas'alunaka anil zaman. Wa yas'alunaka min kulli halin fi zamanika. Akan dipertanyakan padamu tentang masa usiamu dan akan Allah Ta'ala pertanyakan padamu apa yang pernah bertemu denganmu di sana berada dalam dunia. Makanya tinggal huruf kiamat wadah kalih ketemu yang dempu oleh Allah di antara pertanyaan yang memang huruhnya pehtamitia jawaban menyegetanya memang tak tepu katanya silahkan mencari jawaban yang tepat jangan sampai nanti pada hari kiamat kita termasuk orang yang mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai Allah, sungguh celaka daku. Kenapa daku sia-siakan kesempatan di saat berada dalam dunia? Kenapa aku tidak berbuat kebajikan? Kenapa ya Allah, aku melewatkan kebaikan-kebaikan yang pernah Engkau tawarkan? Ya laitani.
budoy-budoy ancol sia-sia udah belum dalam dunia nyan sebuah tu orang yang kepegah rawa ke Islam orang iman orang Islam tapi kebaikan hana pernah hadir abih masa abih usia ngan ada yang hana gere galak ali Allah yang hana gere da ali Allah putra katanya hana mungkin kepegah mandum teteguh karena letak dan kerja pahaya buat lagi apa pun mandum kali diterapkan oleh Rasulullah agama kali sempurna kalau kamu ingin memahaminya maka tayabun manya urang kapela illa mikhu ya laitani kuntu turaba alangkah celaka daku wadai kala na punyo raka kapi mudunga bujit kabe ya bahuru kiamat maka karena kadente ya na punyo raka le urang yang na iman la illam gemega ya laitani kadamtu li hayati sia-sia udah belum dalam dunia. Tayak kli bauronya, bukan kejauh beli Allah. Itaku yauman la yafa'unan nadimin. Kauronya kau kejauh beli Allah. Maya kakli di dalam dunia, baik kayak mu auronya nak tahu dengar. Tayak kli kita nyawain dalam lang pada masa. Tahu kena dengar? Tahu kena aku dengar ya tanya. Siapa yang akan sanggup membela kita? Tak ada, kecuali hanya satu yang mampu memberi pembelaan pada hari kiamat. Itulah Rasulullah. Maka senantiasalah kita bersalawat mengucapkan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad apalagi memang itu perintah Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah telah bersalawat, para malaikat telah bersalawat. Kalau kita mempertanyakan kapan kejadiannya, tepatnya awal mula di saat malam Isra dan Mi'raj. Pertemuan Nabi Muhammad Rasulullah dengan Allah Taala malam Isra dan Mi'raj nekun li Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dzuut de nabi wa kan dengar Allah Taala nekun lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan dudau dua buah kalimatnya jeut ke doa tahiyat dalam tembahyang. Kana awat ya duduk-duduk ji Allah Ta'ala nekun ya ayuhalladina amanu wahai manusia yang beriman menyebutoi ketanyutan iman dengan Allah biasa kadar pegang-pegang iman lagi benar nekun awaludin ma'rifatullah menyekat aturi Allah bertitanyo karena iman dan tasdek di atas putra yang kali kepegah oleh Rasulullah buat macam untuk jid ke agama iman Islam tauhid ma'rifat takui na Allah, takui. Kata turi Allah, ka. Maka yang pertama iman. Iman na padung-padung macam yang tidak bisa kita lewatkan. Beriman kepada Allah bukan sekedar kata-kata beriman. Berarti kita nyo takui na Allah, menyatakui na Allah, iman Islam. Setelah iman kamu mendapati Islam, dalam Islam ada perintah, ada larangan. Menyegetanyo kata turi Allah berarti merempa iman. Wate merempa iman dalam imannya na yang dipegah li Allah, na yang dipegah li Nabi, na buta yakin li ketanyo na malaikat, juru catat olehnya na Al-Quran. Dalam Al-Quran yang bahagian daripada Islam. Di antara berita yang na dalam Al-Quran, sembahyang puasa, anak yatim fakir miskin, ne ulang-ulang ne sebut li Allah supaya be ketanyo lupakan. Viral berita anak yatim, viral berita fakir miskin dalam Al-Quran. Kenapa begitu banyak nama mereka disebutkan dalam Al-Quran? Ketahuilah Muhammad bisa dilahirkan ke dunia, posisi Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Nabi lahir hanan duriayah. Beda. Mereka dengar di kepegah sejarahnya. Mereka tanya natif memang susah. Pegat belir dalam kandungan ayah wala Allah lahir hanana duri ayah usia 6 tahun katruk bakjaro Siti Aminah karena Rasulullah sering ngedayang-daya ma ayah lun pat oh ayah lun hanana wawon karena Nabi Muhammad sudah beranjak usia 6 tahun kajit kesampaikan bata bauro na pegah le Aminah na perdengar Pak Umul Aiman na laki izin Pak Abdul Muttalib leh urungnya na perangkat na yang merem Nabi Muhammad untuk
jak bakumuran ayah. Pada Nabi kan ruh bakumuran ayah singkat cerita tak pegah. Lepulumah dari Siti Aminah, wahai Muhammad, inilah makam ayahmu. Nekli Nabi untuk. Warakon gedang tanyang pat ayah. Oh, wadah gedepu berita ayah gaknya di dalam alam barsa. Gekli Rasulullah newah batin necerup pada tanah. Gehoi ayah kubiraya. Karena uro kamulai senja nepakat wau. Dalam perjalanan golem urumo hana juuh antara makam Abdullah dengan perjalanan pulang ke Makkah, Siti Aminah tiba-tiba sakit meriah, yang dengan sakitnya jid kesebab Siti Aminah wafat. Itu lebih menyedihkan. Rasulullah neheui li Siti Aminah, Muhammad kenaun ria yang tirapi uhe nebedah Nabi neja putra nama du anti adne bahadane gedung Rasulullah. Aminah nejo ulia nebuluk neperubah dalam lumuang. Neperubah ulia Siti Aminah dalam lumuang Muhammad yang kecil usianya 6 tahun. Bekalan di Rasulullah matama berlinang. Ia mata ili baju-baju. Gekun li Aminah, Muhammad, kalau seandainya aku pulang, aku bahagia. Tegedi lun uronyo meninggal, anak mertua lun bahagia, utang lun sudah terbayarkan. Karena lun kalau lu ya intan kata bak kuburan ayah kata. Dan aku tidak akan pernah kecewa, karena aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Semasa anak mertua lun kandung kata, bermacam rahasia kalau nembuka li Allah. Aku tidak akan pernah merasa kehilangan dengan sebab matinya lum hana kecewa karena nagata anak dalam dunia tapi maaf lum anak tua. Rasulullah tiba le perasaan maknanya terkini lagi nyan kejadian bagdanya tiba le balik dawo bakubu ayah tiba-tiba meninggai ma iku mata telo lang lumuang rod. Rasulullah nengli iya mata brek brok brek ada muka Aminah sedih aku hana ada om begah menyebit hana pikiran bit-bit gedanya manusia yang tak punya perasaan. Rasulullah terlalu banyak menangis untuk budaya tetapi menyeuronyo dan temannya yang lagi tanya padung boh titip nah seti mata kuatnya tak dengar nama Muhammad itu di telinga gedanya buatuh udah masalawat ataupun hana soh masalawat dan masalawat kedua yang pada hari itu tidak ada pembelaan bahwa kiamat hana soh bela kecuali tok Nabi Muhammad dari urah lahir Rasulullah neperjuangkan untuk keselamatan ketanyo dan keluarga. Tabe-tabe Nabi ketanyo kena wafat ketanyo. Uro kiamat wate bekah bumi pertama. Nabi yang tumbih. Nabi ketemanyo bagi ketanyo. Lia ketanyo bak malaikat Jibril. Nabi langsung ketanyo. Maha galiyom ya Jibril. Hari ini hari apa? Kejawab oleh Jibril. Yaumul qada, yaumul fada wahai Muhammad. Inilah hari yang pernah kita bicarakan dulu di dunia. Sudah datangnya waktu pembalasan. Inilah hari kiamat. Ubiraya agakli Rasulullah. Ho ka umat lu. Dukno. Hana trip. Lih pegah-pegah abah dengan Siti Aminah. Siti Aminah wafat. Nan tepuk kejadian di wafat Siti Aminah. Drawa getanam Rasulullah. Tiban perasaan. Ia menunjuk pegah. Merita cengeng. Tapi punya hana cengeng. Pidanya hana perasaan. Necok kaya ala kadar karena hana bekal apa uro kena malak Siti Aminah dalam lumur Rasulullah tidak neduk nekuh dana nepinah batin najar ia mata berperubahan mak ge meninggai lang lumur Rasulullah meninggai mak lang lumur rol ngan kaya asa ala kadar ngan umul aiman kekuh kuburan wadeka selesai kekuh kubur putra geken li umul aiman Muhammad aku berharap pandanglah ke sana wahai Muhammad, jangan engkau lihat kemari. Gedanya dari Rasulullah, kenapa engkau melarangku wahai Ummul Aiman? Aku takut kamu tak akan pernah bisa melihat kejadian yang sebenarnya. Nejo Siti Aminah li Ummul Aiman, neputren dalam alam barzah baju-baju Nabi itu mati. Sebab menyetekan di kekalan dari Rasulullah, kadang-kadang Nabi pingsan.
Hana geporuh Rasulullah wadah temiyuk wadah kalian getup kuburan baru gecok Muhammad kecil gepuo kali urmo gedanyang li Abdul Muttalib Aminah ho Ummul Aiman yang ada hanya ajar mata Nabi Muhammad dendam pintu wanana pegawa Muhammad ibumu kemana ho mak kan hana gua gejawab li Ummul Aiman wahai Abdul Muttalib maafkan daku Muhammad aku yang bawa pulang sedangkan Aminah telah keluar minta izin Aminah wafat ngantukut gejak Abdul Muttalib riak tuang Rasulullah gewa geklik gecum kubira ya gemuk hai anak mutuah mulai uronyo long mak ke long yah ke dan kejepul ke oleh Nabi karena Nabi merasakan benar benar-benar gerasakan kehidupannya man kafalal yatima wal ghairi hatani fil jannah siapa yang sanggup membela kebutuhan para yatim yang iperlelean yatim nungkukan peng long sabe ku pega anak yatim mana perlepek ini yang perlaya hai pajan gua tim uro kena pengen pak mai nya anak nyet yang cik-cik yang tanya ma ayah lun ho hana gua wa gua ayah gejawab le mak lagi gejawab le urun jamun ne ayah kagi apa kaya buat meyakin anak mutuah ngan merupa ngan ayah katanya ibadah anak nyet ya buat iwa buat ikan lah ma lung-lung wa ya buat ayah lompat han geklik mai yang mereka butuh adalah kasih sayang. Jadikan gedanyonyo sebagai penghibur bagi mereka. Tetapi menyahana tunggu berbahaya. Anak mutui. Ijikan peng perle. Ma ipajan gua. Urang gatian hana perlepek. Kadang-kadang gaknya hana perlepek. Hana gede pula belum. Tapi yang geperlele urang gatian. Jangan engkau memandang mereka sebelah mata. Jangan engkau hinakan kehidupan mereka. Karena tidak ada manusia yang lahir ke dunia dengan permintaannya semata-mata. Urang gatian, gak nyankan ke cita-cita jadi ke urang gatian, ada gemeri li Allah. Anak yatim, kan imu dua jemu yatim, tapi nyana tak gemeri li Allah. Kebetulan nunggu ayah jih yang meninggal sehingga jih jadi anak yatim. Kalau seandainya gedanyo yang mentang terdua-dua belah nunggu yang meninggal, maka anak yatimnya adalah anak gedanyo. Menyata kediratan yang meninggal anak getanyolah yang kehilangan ibundanya. Maka dalam hal ini tolong pahami Rasulullah karena berat tanggungan rakyat yang merasakan akhirnya Allah Ta'ala membela-bela yatim itu sepanjang masa nyan kalihna dalam keputusan Allah getanyo hanapa tak ingkar karena nyan takdir tapi Allah Ta'ala nepega menyata tepuk dupno oleh getanyo Nabi intengah yatim piatu dalam keadaan yatim tetapi pikiran gaknya demi getanyo dari mayak-mayak kagak temikir ke getanyo nepegah li Allah ya ayyuhalladzina aman wahai manusia yang beriman aku perintahkan kamu menyebutkan kata tamu iman dengan lu, tamu iman dengan Rasul, tamu iman dengan Muhammad, tamu iman dengan Al-Quran, tamu iman dengan para malaikat, tamu iman dengan huruf kiamat. Perintah lu, salu, bersalawatlah kepada Muhammad. Mampu tak meremun ke urung tamu urung selawat? Allah Ta'ala yu, iman, Islam, Tauhid. Tok sabuh perintah yang yu terima, perintah Allah. Tidak ada istilah taat kepada manusia kalau bertentangan dengan Allah. Maya Allah Ta'ala getam, hanya dipetih sama yang yu. Buma ada yu hana gebi pedih berangkat hoyu karena nyan inan hana nego yang ku bibut gedanyo akan urusan dengan Allah kata urusan dengan manusia setelah itu ma'rifat kenalkan setiap masalah yang ada padamu menyatanya urang beriman geyum kelawut man nyana urang naya tamur bagan maulid ya tamur mendiki idrak mbak pikita sebab yang nak kudu puai nyo di Indonesia nyo yang nak pakat ubah Quran aho tingga ke urang yang yak tam tam urang pegat maulid urang pemulia Nabi Muhammad nyang kupira syahar haji kenapa ya dam dawang ku lain cara pecah lain pemahaman maka yang tanik pegah malamnya wahai orang-orang yang terlalu benci dengan kegiatan-kegiatan hamba Allah yang ingin memuliakan Nabi Muhammad putra yang rugo drone drone yang hana cocok dengan kegiatannya yang rugo drone yang tante
sehingga drone merasa butuh-butuh hana nyaman. Yang hana nyaman drone yang dangdeng. Ana pegak nyen hana ba sunnah Rasul. Nabi beruji hana gepegat acara lagenyo. Letat pe tengku yang na lebih nyau hana ba Nabi. Nabi hana gam longko du patai. Hana pajak lagenyo. Jadi haba yang memang adanya hana peletak putupat, peletak putupat. Dan yang butuh-butuh tidak merestui kedatangan Nabi Muhammad dalam dunianya para Yahudi dan Nasara. Karena mereka takut dengan kedatangan Nabi Muhammad akan membahayakan perjuangan awaknya yang katrib ditanam dalam jiwa manusia. Maka untuk uronyo, wahai para pembenci, sadari saja. Mono mantap. Bacut-bacut dan dipahami. Baik langsung ditanya mudah-mudahan tak. Ayak pegah gop atau neraka gara-gara hana tak kubur lagi tanya gop atau neraka. Menya memang jaitat tak pegah urang rata tagaw atau neraka. Hana tak tanggung jawab dengan pergi di tat urang mencuruga. Dan kum hana neraka lagi. Mati mungkin hana neraka. Neraka nyan lel. Nyan yang cocok tak. Kita pegah tu urang yang tak searah. Menya memang hana cocok hana matalah. Tapi menyatanya Nabi naga pegat peringatan Nabi naga pelaku untuk mensyukuri hari kelahiran nyanyanya yang guna puasa Senin Kamis puasa urus Seninnya yang puasa Rasulullah yang puasa pun urus Senin Nabi Muhammad. Bahkan Nabi ini puasa urus Senin karena Nabi terlahirkan pada hari Senin. Setiap hari Senin Rasulullah melakukan puasa. Duduk gede pulih sahabat gedanya bahkan ya Rasulullah drone puasa kamu hanan pekat. Aku mensyukuri Allah Ta'ala melahirkan daku pada hari Isnin. Yahudi tengkui puasa urung Sabtu bak-bak. Yahudi dipuasa awate urung Asyura. Yahudi mentang dipuasa karena dia mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Lepas nenek moyang ibu rojik wadah dipicerok oleh Fir'un. Akhirnya Allah memberi mukjizat melalui Nabi Musa. Kaum Bani Israel selamat daripada kekejaman Fir'un. Awak Yahudi entak ngan uronyo, entak ngan pun barau uro tiplung Asyura di puasa mensyukuri nikmat Allah. Man legedayo lagi ane pegah benar puaka Rabiul Lawar, Rabiul Laki mensyukuri nikmat cara terserah. Dan yang baik tayak pegat matalah ngan uriang yang pegat dakwah. Maya kapakat pegadah dakwah nyan sama dengan kapakat ubah agama. Maya hanali dakwah nyo agamanya kada. Dasar agama melalui dakwah. Ud'u ila sabilillah dakwatun. Ada'an yud'u dakwatan. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu dakwah? Menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka oleh karenanya menya memang hana dakwah berarti hana agama. Nabi geme agama ngan gedakwah. Peperangan tu kudu dodot-dodotan. Watepun Nabi ni pegah baju-baju nak sapat urang nak pegah. Yang pakat-pakat bubar. So, Abu Lahab yang kakawan. Nya dak pegah bawah. Ha, Moroji. Cuman legendanya di Indonesia nya mayoritas urang Islam. Dan tidak ada yang melarang dengan hal-hal yang bersifat agama karena semuanya pura punya aturan dan undang-undang. Gedanyo naha dan haknya kalih gaduh. Semoga panitia-panitia yang nambah malamnya kita termasuk orang yang menyambung dakwah Rasulullah insyaallah. Mendoa ba Allah telawat urang malam benar ke Rasulullah, benar kepada para sahabat karena Nabi hanang lagi mulai. Oh wate Nabi wafat nepegah ba para sahabat. Najaga anak lung tiad. Aku tinggalkan Fatimah di antara kalian. Jaga dia. Halain hanalulake upah, hanalulibayu perjuangan lu. Menyenenek balah jathalu. Najaga anak keturunan lung tiad. Jangan sakiti mereka. Karena di situ ada darahku kata Rasulullah. Maka tugas kita untuk melindungi, memberi kemudahan bagi orang-orang yang sayang, yang cinta li Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala memberi ma'unah kepada kita. Semoga yang belum Tuhan muliakan Tunggu Raja Imumsi
dan gure ulun pribadi wan dari mudi dan juga ya ulun tuan muliakan abadi ataupun tunggu alami rekan tabuhlah ulun tuan wan dari mudi jemun matiga mano matiga tendek matiga kli awak dai daya boroji wan dari mudi dan ya ulun tuan hormati Tunggu Haji Mat Halim karena permintaan beningan ke pulain ningan ke lung ke pula nyolong jak baklu ingat ke Tunggu Haji Mat Halim sebab mang ke kamu hanya ingat abis ya gajian yang kayu ingat hemnya urung don yu ingat lu ingat si lu pegah hana mampu pergi hana sehat lu nejak tiga dan malamnya lum kubah pengajian pemuda lum bedah lum jak keno karena minggu Senin tiana lum dubir kegiatan Idi Hidayah ilum perle pengajian pemuda nyan jalan ilih di sini karena nasantunan yatim piatu pada setiap tahun watekatru bulan Ramadan nyan ikamu mengkotapat anak yatim lebo kecamatan lebih kurang na anak yatim yatu yang kau ligut 3270 roh kekuatan yang kebaikan muda. Jadi kamu menduduk malam ini, kamu bincang-bincang etna ke persiapan. Lih pegah-pegah adanya, pajan tak mulai turun, paduk kanakas, yang kenya, manya hana lupa buat awaknya, hana lupa duduk ngawaknya, hana panitia. Jadi kekuatan baikan muda. Dan lagi judul malamnya, judul empat, gerakan anak muda, gerakan pemuda dan para-para peniaga dan sepakat ketanya masyarakat Bang Tufan untuk tampakan acaranya karena wate pakat ke hati. Maka nimbah malamnya terima kasih kepada Tunggu Kusi yang kami beri kesempatan kepada ulun tuan, kepada Tunggu Imum Gampung, kepada ulun Tuhapet, Tuhapet dan Tuhalapan dan kepada ketua pajak yang memang yang bertanggungjawab di lapangan ulun ron dan seluruh panitia yang kami bekerja untuk sukses acaranya nimbak malam yang mulianya. Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kepada Mustika daripada Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramir, Bapak Camat yang gak ikut mendukung memudahkan segala urusan. Semoga amal kebaikan ketanyo yang tanyo lakukan akan membalaskan kebaikan di Allah, akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kedanyo lakukan yang telah mengundang marah Allah. Selanjutnya terima kasih kepada mandum hadirin kaum muslimin urang si ulun tuan inang dan agam istimewanya untuk anak yatim dan para keluarga yatim piatu yang kami hadir nimba malamnya dan lu sangat berterima kasih sekali lagi untuk mandum para panitia, para donatur yang kena santun awaknya dari Bunuh Uroh hingga dengan malamnya. Pakon lelaki terima kasih dan burung ron hana perlian lelaki terima kasih balut karena kena bantulung nejo kena minyo neputu biat kena upajak menyehana mungkin pada sabuk mata pajan yang nawate keberi oleh Allah lung kalau menjanji dengan hati cut lung untuk lung yang tahu ada nama paling kurang anak yatim yang nak di Aceh walaupun tiga pertemuan kalau yang jom serkah kadang hana mampu tapi paling tidak saya ingin menyalami mereka kebun yang salam ngawaknya Nabi Yam yang hana jom sapa tinggal huruf kiamat dan yang balung oleh Allah lagi tak pegah penuh ya sekalu naka anil yatama wal masakin paling tidak saya bisa menjawab ya Allah kali lumjak mata dalam dunia lum yang tahu ke awaknya di atas dunia enan tagai menyetek di hanik lumbi pulain. Maka nimbah malamnya, terima kasih yang tak terhingga kepada mandum hadirin kaum muslimin yang telah berbagi harta, berbagi kasih sayang dengan manusia-manusia pilihan Allah. Mereka adalah intan berlian dan permata yang ditinggalkan dalam dunia. Mereka adalah intan berlian dan permata yang bernyawa, yang bisa berjalan kemana-mana. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, ambil mereka, bahagiakan mereka. Menyatanya kata jauh anak yatim, berarti tanya langsung jadi orang kaya.
kaya hati, kaya kehidupan. Bek terbayang ke kaya harta le baga-baga. Karena awaknya intan, lagi intan biasa ti. Intan benda mati yang nala laut. Tarupo intan langsung kaya. Tajo anak yatim dapat imam fakir miskin. Kita adalah orang kaya dan kita akan bahagia. Tetapi punya awaknya menderita, dunianya menunggu mentamah-tamah anak mu'osa'am. Maka di bak malamnya, sebagaimana yang kalian sampaikan di Tunggu Haji pun. Nelaki izin balut. Abiyah Nabi izin kamu minta sumbangan bacut malamnya ala kadar. Bak para jamaah kepada anak yatim yang nadidaya. Lung jawab, ayah ben minta ke anak yatim. Nyan awaknya anak lu. Membunuh kepada hana ketuduk padung drawan yang minyoy daya. Yang lung tanggung biaya uronyo, artinya lung yang bertanggung jawab. Biaya dari mana-mana tak kejuk oleh Allah. En tingkat gunung uro tertuk leblu namro yang pajubu bah dapur umum. Artinya nyan anemin yang pajubu bah dapur umum yang ka lung tu ke anek lung dang dang iwo kampung. Yang lain daripada awaknya nama imendang artinya na ayah. Mat inan bah dapur umum le judul. Na ane yatim, na ane mutui, na ane min, kan yatim, kan mutui. Tapi hi lebih baik yatim piatu. Buat sebab, mak dengan ayah, ane mohon. Ane mumpatli. Mungkin karena masalah kekeluargaan, akhirnya mereka ditinggalkan begitu saja. Tinggai bak ni, kadir-dir terau. Na yang kejok li ulang kampung, dia intan budaya. Man kepua nak terima menang-menang nak jawab ya. Saya ingin membela negara melalui pembelaan mereka. Artinya lu bela agama ngat selamat negara. Manya anaknya wahana sobina hai lu lu kubur UBBE minta mentim-tim baju tapo selesai. Anaknya wah tengah jir ke penjahat. Angka kejahatan uranyu beda pegah dua dan pegah di Aceh. Pemain narkoba, pemain perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat. Pemain-pemain terbaik mereka adalah dasar dari golongan yatim, dari golongan fakir miskin. Terpaksa. Kan galak ai ke mekat sampai ya nak galak ai. Tahu le yang kagalak tak ke pembuat dosa, tapi terpaksa. Putra yang kan terpaksa dat mak di rumah sakit. Ime ia minta ubat. Hanangan tubuh ubat karena hana ibu pre rumah sakit. Dan hana sawayu kuprek anak yatimnya. Nyoi lo sakit ate. Kakek sakitnya tu di sini. Menyenyi perasaan. Padahal le urusan menyenyi BU hai tertanggung jawab. Sedangkan pansus penduduk sabena ia data masyarakat. Na urang gasian na fakir miskin na anak yatim. Na nyo na je. Tetapi oh mati raya-raya ubat. Kipat ini bayi awaknya. Dan lu nak pernah lu kalah dengan Madaro lu. Dua tun yang kau likut. Salah seorang pengedar. Awak jihnya tertangkap di rumah sakit. Di daerah Banda Aceh. Dalam tahjih napeng. Oh mati urai drop dipegah di raikli. Yang baik necok pengnya. Menyenang drop lu silahkan. Tanya yang kepua pengnya itu. Maklum dalam ruangan. Tengah operasi ginjal. Dan maklum gagal ginjal dan tengah ke operasi jantung ratusan juta berlebih. Nyuwane mayaknya banyak imantan, mantan ubud. Mungkin mak imantan sehat, tapi 20 tahun terus rayuk jadi dewasa. Mak itu ha banyak-banyak umum sakit makit, tak mau rumah sakit, patpeng tu kuijo ubat. Jilat ke penjahat, pertama mereka terpaksa. Dan nak adik ji yang ubi-ubi. Lagu merencana ini ribu wadoy. Bek dek-dek tau. Akhirnya mereka hurt dalam kejahatan. Yang disebabkan pengkhianatan yang berlipat ganda. Yang dilakukan oleh orang-orang. Yang mengakui dirinya berakal dan lain sebagainya. Ara'aida ladhi yukadibu bidi. Yang agam-agam lalu tunggu jir ke perampok. Yang inang-inang. Jir kepada urinang yang rusak. Pakan rusak agaknya. Hidrobat tingkat. Roh yang hana jir terpegah. Karena mak dalam keadaan sakit. Yang na baji tok tubuh. Dihargakan.
untuk membeli obat bagi orang tuanya. Nyoletat tunggu kejadian. Kalung yang fitnah, fakta. Dana yang kau pernah lunjak, lu yang merupak karena naga megah-megah leurin. Abia di daerah bulat. Nah anak gadis lagi nyo. Waktu kamu periksa rupanya ayah ji, ngan mak ji dalam keadaan stroke. Nah adik di tengah kerja ikulah. Ingatnya, kekubutnya, waktu kamu tanya, geklik, tenang ke anak tak puas tak. Tapi ubat mak dengan ayah anak ngan geblok. Lung yo ya intadro lu, ada nama radia lung ya ngan urungnya. Lung pegang, hayat doa mentuah kasib nyobut. Matalah mak dro, kayah dro ke perleubat. Menyetekadi ke perleubat kat lipun lu. Yang dro ke kapiu. Bedah dro kado wajah udaya, biaya lum akan lu coba untuk lum bantu. Hana lu wo jinim karena di dayah jinim bak dayah lunnya golongna asrama anina. Menyetekadina payah talindungi. Menyetekadi awaknya hana terjawab kehidupan berbahaya bak masa-masa yang akan datang. Dan bek takalan sebelah mata karena menyetujurnya. Uronyo dia anak yatim. Laya peluh tonuka, jih dewasa. Berpeluh tonuka, jih turun Tuhan. Langkawan awaknya naik DPR. Mahana keturi lo. Mungkin macara DPR ni yatim. Mampak je kepajan kayu berkacara. Hanya dulu DPR ni yatim. Masalah je ke DPR kan tak tahu yang dia suara. Jih ke DPR, jih ke kecil, jih ke Tuhan pun, jih ke Tuhan lapat. Kadang-kadang naik je kubeti. Ya ina-ina pilagianya. Coba bayangkan kalau seandainya ada nyogot. Malamnya tunggu kata santun. Nak tajuk sumbangan ala kadar. Mungkin itu cuma 3 minggu. Minggu ke awaknya naik baju bu mentang ber. Yang tahu juga. Ke anak yatim yang nak didaya. Nyan urusan lu. Berarti kalau juk kan lu dan kalau pernah. Lu yang gua celeng ke awaknya. Malay lu. Malay lu ngendro lu. Dan lu pebutnya. Saya sangat takut kalau seandainya saya dikatakan pengkhianat. Lung kalau pegah lain pengkhianat, lung tengah lung pegah rawol. Allah Taala nak pegah. La takunu Allah. Jangan jadikan dirimu sebagai pengkhianat. Ya Allah, lung bukan pengkhianat. Wahai malaikat, jangan engkau catat aku pengkhianat. Ya Rasulullah, lung nyu umat rawol. Lung sedang berusaha semampu lung. Jangan. Saya ini dianggap pengkhianat. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Sudah cukup pengkhianatan yang tanyo lakukan. Sebab sembahyang gedayo puasa tanyo golem dente moyung Allah. Menyatana calon agama gedayo si uro-uro. Adakah dari hari-hari ke hari ada perubahan makin baik ataupun makin hanaget? Na jawab li Zainal Abidin jad daripada Rasulullah. Kalau kamu ingin melihat agama seseorang, lihatlah bagaimana dia peduli terhadap tetangganya yang sedang dalam kesusahan. Inan tunggu nilai agama. Oh, naurum demeno. Naurum kaya yang ketemayang hana atau pengana. Tapi akhlak ke cukup God. Adakah itu salah? Yang benar tetap benar. Yang salah tetap salah. Yang tak pegang, menyememang God secara sempurna melalui dengan ibadah. Nabi nanekud. Sesungguhnya abdal daripada umat Lut. Mereka tidak akan pernah masuk surga kata Rasulullah. Ya la yadkhulul jannah bi kasrati shalah wa siyam. Mereka tidak masuk surga dengan sebab banyak salatnya, dengan banyak puasanya. Tetapi Allah Taala akan memperhitungkan semuanya. Kiban sejarah tamu surga menyekan dengan semayang dan puasa dan amalan-amalan yang lain dengan sikap sakha fi nafsi. Artinya lembutnya jiwa wate takalen penderitaan urang lain. Nyan nilai hayang na dan kadengar dia dalam sejarah, dalam sejarah nubuah Nabi, dalam risalah Nabi beserta sahabat. Anak yatim ayah hai Nabi Muhammad. Orang gatir tempat gemengadu bar Rasulullah. Nabi melindungi anak yatim. Nabi memberi kasih sayang ke anak yatim dan melindungi fakir miskin. Nyu yang tengah terpegahnya. Ini adalah bahagian daripada sunnah Rasulullah. Menyadakwah tengkuna Nabi lagi kepegah di tubuh kecil bunuh. Tapi nak dakwah. Tapi hana berjalan dalam kehidupan kita ini. Nyumpi tak masalah raya.
sehingga na urun temanya bupuati dia pegat dakwah abeh peng melempah jai sibuk tu beraya gabu ada hana terlempah biuk tetapi yang ditanya hasil tidak sesuai dengan hei ditanya di lapangan nyuraya keluhan di mana ada kesalahan pad yang salah pad salah ditanya urun pegat dakwah ataupun salah panggung ataupun salah urun pegat menyentanya perintah. Nah jawaban nunggu baju-baju tepat di antara lain nah jawaban dalam kitabnya. Jawaban-jawaban kecil ni tak sedot atau main. Dalam kitab Tanwirul Qulub terhadap pertanyaannya kali dijawab li salah sidro mursyid tarekat Naqsyabandi. Teman peng yang meminta yang kami tanya tahu jeleng ke pura dia nyan ke program rumah BMU yang tengah tagalakan lawinnya. Sedih-sedih tak tunggu orang aja. Mungkin ia hilang kufatnya hana kadang. Tapi ia tertambang dalam gampung-gampung. Rame anak yatim nunggu. Oh watai limbut malam cuma ngai jagro. Kasutan. Dan lung-lung tuang pegah karena kalung terut. Lung hana lung putalah ura. Hana lung putalah ura nyuh, hana lung putalah ura nji. Sebabnya amanah bagi urang meiman. Meiman amanah bagi urang Islam. Lung urang Islam, meiman, umat Nabi Muhammad. Lung-lung coba dan malamnya lung pakat urung ron netem pijit hana pijit lung lake ala kadar menaju perseh nyoi lung malamnya lung yang pilih batin jin langkru urung pilih batin jin langkru nunggukan bandar rempok langkru nyanjin juga dia tak pilih batin langkru tak patah lampang tak puang rumah tak 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 yang nawarna tak ikat kencin makan kalau dente batin jin menduk menyetang yang langkru sabar menduk. Maka awak telagai nyonyo tetap pegah sama mandum yang temi kota hai lagi berdengkil langkru di kampang tak buah mena merempuk gencil hen biasa man ya hana je gencil hodami benli tak buah ukuru mertama hai nyo tengah mutih ujian budu abak terayung jadat membah artinya watak golem setuju golem sepakat baik je kemasalah kadang-kadang urungkan hang gedeng tengah kegalan-galan tengah kecoba-coba untuk guna pembuat baik entri yang tengah gedeng kan nyan kata piyuh kudanya nyan pengen yang tengah tak gerak nyo yang tengah tak gerak dan kak bergerak ada dalam sumbangan-sumbangan celeng amal lawin-lawin nyo ada lung jak-jak lung huwa lung putun malay lung laki baju-baju tapo so yang tembi eh? Ke umat Nabi Muhammad sama-sama tanpa bantu-bantu nyo yang tengah terpegat rumah ke-66 alamat di Kurung Raya Bandar Aceh fakir miskin raya rumah ubud bak panggungnya nyo eh dari sini kena padu mente tagai ubung teng gombok sebahagian iplek bintik terpah gobi di dalam tanah langsung tanah wate itu je raya-raya lagi lawinnya nyen ye ya aja di dalam wate long trun moye tanyo nanti tunggu ruh tak temiki pakinya lagi nyok kejadian di hati hanu kedai oh tak pega han mungkin le banen long lagi nyen kejadian karena long kalau ku pega rumah be de kabu gempa malamnya duruh menduk mandu peh dai de dana kali yang kakak uronyo tanyo na tepat anak kecok tanyo golem dendai lagi hamba bunuh tak pega tamu bantu bantu teman menyeduk Noah rabi dia man kerumuhnya ke sepeng abia kerumuhnya ka ma ada tahu malamnya ho rumah anak yatim yang na di kurung Maryam tangki na anak yatim na padung ro dalam rumahnya bintih ji teng rumah hawai na padung tu yang kau lika duduk gecok le urung kampung gecok teng yang gepeh ke bintih ubung teng bintih teng menyeduk di dalam langsung tanam kaya yang kepeh-peh untuk tempat ini atau kebantu oleh masyarakat wadah kamu terun wadah yang tempat lungkalan kulit bayi karena anak-anak mien yang mantang usia mantang balita hitun di tengah kalembam-lembam kulit karena itu li sukum teng wadah dari urau ikhih dalam bintih teng ubung teng kipan hi uri dalam kalau kita penduk lau pun menyertakan pakar bantu menyeduk no ramai kena yuk long lo yakin menyeduk jojo dan apa yang kena yuk kecuali yang hantar tim yuk menyeandai kata sosialnya udah Islamnya akan bangkit seperti semula dan nyok ke nyok uronyo yang payah tak pelaku menyeduk katanya peka nilai hana ubah-ubah
masyarakat gedanya watena dakwah-dakwah nyen mungkin nunggu lekat hal yang payah tanya kala. Tetapi yang jelas Allah Ta'ala nage tegur Nabi Isa jaman, Allah Ta'ala nage tegur Nabi Musa, Allah Ta'ala nage tegur Nabi Allah Daud dalam penyampaian dakwah. Pegang pegah li Allah Ta'ala bah Nabi Isa, wahai Isa, aku perintahkan kamu perkenalkan daku pada umatmu. Jangan engkau perkenalkan dirimu pada mereka, karena mereka sama dengan dirimu, yakni ciptaanku. Yang perlu aku peduli Musa, lo menyawanya kaituri lo, lo yang tukang peduli lo ke. Nyai minta tanya enggak, hek tak pegah nai jengah. Ini tak pegah ngembung. Nyampe tak pegah-pegah, kanya drawa ke perumah tu. Tak ken bana tu. Pulang-pulang, pulang-pulik. Hana ibu buat. Dada tak hari balik, tak dahut. Pura lekah dia tak pegah lagi hana punya. Puh hana kata thaw-thaw lu. Menyanyi buhoi je wu, thaw teman drawa ni. Oh, hana kata diri lu. Man long thaw ini. Yang pun dah jawab mu. Drawa tu. Bek dia ken nak kata diri lu. Kau pergi balik tanya, thaw teman kah. Pegah bawahnya dengan lagi cara pegah. Artinya sampaikan dengan hati, maka yang mendengar juga hati. Bek tak pegah dengan lidah, yang tukang dengar tunggu punya. Ilun lagi ada depan yang urung-urung. Menyebabkan tukfatnya hana. Hana menjamai-jamai yang lungkat. Menyana salah lung ino kadirah jamun tiga. Awai wadanya, ban-ban demi. Olehnya langsagonya juga kali. Kali tak pegah apa? Manya awate awai kali tidak pegah. Teman awate tanya yang berguna yang janggal. Hari ini coba kita amalkan apa yang telah kita tahu. Lagi mudah-mudah menteng. Menyatakan meripe-ripe. Malamnya ripe ya kedanya mayo. Tiripe, tiplo ripe, tapo tajuk pek. Malamnya napek nunggu tiplo juta. Menyatakan rawat ya, tiplo ripe, anak harga. Tapi ada dapat apa rame-rame? Langsung tiplo juta. Gawat tunggu pengin pau kekuatan rakyat dan nyawa ke yang ia urang kape hai saudara mentua menye udet timpa gedanya urang Islam, maka IMF itu mesti bubar. Sebab le urang Islam dalam dunianya dibandingkan dengan urang kafe. Kekuatan uang infak walaupun sedikit kekuatannya barakah dan butuh-butuh adanya yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran akimi salah waktu zakah menyatakannya akan jirat pakat han akimu salah wata sumu Ramadan. Dirikan salat, dirikan puasa, berpuasalah, tunaikan puasa. Tapi hana akimi salah waktu zakah lihat maya murusan dengan peng, murusan dengan harta. Karena dalam Al-Quran wa anfiqu ala ma razaqnakum nyatu ulang-ulang. Allah Ta'ala ada pegak kalimat-kalimat sedekah menyatakan dalam Al-Quran terlalu banyak kalimat sedekah. Tetapi uronya menunggu wadah katanya pegak hatanya nah uru yang lain perasaan aicah ibunya aduk lagi-lagi sedekahnya maya buya betong itu tak buat kalau lihat tuan tepuk buat tuan tepuk buat menjadi nalim kerit lagi kalau tak buat mampu ya si tepi putra yang kau bah hebat tak jak ya tujuan tak buat yang kadang kerit menyaman dan kerit entah dengan berangkat yang hanat temung syurga Allah Ta'ala gebaharium syurga ke urang kerit. Dan yang penting untuk tanya terapkan bah jiwa drot bah keluarga ilum hidayah. Lung bibi ayah kawannya nyana-nyana tinggal pada purumumnya lung bi sedekah tidro tiuro tiplo ribe uronyo na serto leplo nami berarti lung perlepek yang tiuro kejajan awanyo tijuta lerto 60 ribe panempeng nabi ya ada keberi Allah na gelung kala ber lebo sak sedengar angkut 20 kilo nyan galop masalah gadah je kerung gadah kupiah ayah namanya kaya-kaya ubi-ubi yang bengah dah belok kupiah sepul kaya lepur abis aduh nalik kupiah mata kubelok dah bengah anak kubelok holi ayah kalau dapat kali ibegah ayah tanya ayah ibegah adak berikan-berikan ya belok holi lah
Tablok maghrib, golam tu insya kak ada lo. Kabiat ha nyatanya kata nikmati. Lo pegang bawanya, nyopeng nyokan kedro kemendu. Ti kurang ribe kekak, ti ribe ti jelek. Lo wajib impak idayah rohul mudi. Ti malam ti ribe. Mulai dari dewan guru tu bak mandum, santri, inang agam yang naik daya ti ribe. Anak yatim, anak pek, natajuk jajan. Ti kurang kawakah, Tiribe kecelai. Kupuwa peng tiribe nya. Yang pertama ilung lung niat. Bajet kamai tidekah de. Ngat na manfaat tabe kedodoi. Olehnya tengah lung purno be jet ketung kukri. Ku bahaya ang kukri. Gedepe dempe tapi hana hana ke bubut. Dan efek jiraya. Le urang yang memang na aneh gejayahnya. Gejuk peng ka aneh ge. Gejuk jajan tu yang gejuk. Tiribe kejeleng hana gethe le wali murid yang gebubut anak gedaya gadnyan ka gebubut anak itu sebab pengcelengnya tak pergunakan untuk uang bulanan ji terkadang-kadang na anaknya sakit dan yang paling penting awatnya trutun na gando kita na berat hana merame-rame nu mie tidro te berat ilum karapti malam lom pega dia ce na urang lebih urang 5 juta yang mantam jeut tapi ka haba hanati urang bungo mong juta ro bak data 5 juta ro nya na urang aje dan na ge aje be le lagi apo nong tapi ka ti beleut tas jok peng ide ti blo ribe long ti blo ribe dro ti blo ribe tak kelola aju nyen peng nyen tamu jok jok aju tak jok batung kuibung kampung mante-mante tak citeh tiga lang belian nyo tapo tapat peng 30 ribu tapo 30 ribu tak kali 5 juta merempak peng 50 miliar pengatan kali-kali ya kau biar nak peng bro kali-kali peng kau bro menyena peng bro dah gana tak kali tapo buat aja yang tanya pega 50 miliar peng lang si belian tak pegat rumah anak yatim fakir miskin tak bantu balai-balai pengajian yang nak ditampung anak yatim 50 miliarnya untuk Wuhan habis berang-berang kahong. Menyetap lo diplek dengan peng 50 miliar. Padumpuh kepai dengan kudintat diplek kena wajah. Tajuk diplek, tajuk utuh. Mati utuh kalau habis diplek. Puh di? Nyakah? Hai 50 miliar tak lo diplek. Tak lo diplek, tajuk bau utuh. Mati utuh kalau habis diplek. Tajuk diplek, tajuk bau utuh, tajuk ke gajau. Kan mata gagajau habis. Rut igau-igau tu kula habis kau. Nyanban kekuatan rakyat. Dan ini sudah dibuktikan oleh Erdogan di Turki. Barotha Erdogan giat tubuh nanggro Somalia. Tidau waga getubuh. Gejok peng baitil mal nanggro Turki. Yang hantif gehoi para orang-orang yang murah hati. Yak tubuh, yak bayar utang IMF. Bek gade nanggro Somalia. Menya memang adanya berjalan insyaallah taala akan aman. Tapi eh berjalan syaitan lebih duluan datang membisik dalam hati katanya. Inna syaitana ya'idukumul faqra wal fahsya. Inabi ni pega wallah la faqra liman tasaddaqa. Iblis pega baik kamu sedekah papa ke kan mangatat bak kami capek. Baik kayak jauh berang-berang kau. Sesungguhnya kalau kamu bersedekah, inna syaitana ya'idukumul faqra wal fahsya. Syaitan selalu meyakinkan jangan engkau berinfak karena kamu itu akan menjadi hina di dunia. Nabi pun apa? Nyo malamnyo pun dapatih, Nabi pun dapatih iblis. Al Nabi ini apa? Wallah demi Allah, hana gatien urang yang bersedekah. Wallah demi Allah, han hina urang tempo maaf salah go. Wallah demi Allah, tidak ada kemenangan bagi para pendosa. Nyoi Nabi diulang-ulang katanya untuk kegedanya. Man menyatakan mulai dengan bacut-bacut. Maka menyeduk no rame dan menyehana mungkin tauruh menduk. Lung saran. Menyatakan di tanya-tanya pakai bahan permasalahan. Ngan tamu sedekahnya insyaAllah tanya dengan akhlak. Kalau seandainya bisa. Lun pegah. Bak kedua yang nak ino dipajak. Menya memang drone malamnya sepakat. Menya memang tanya malamnya tanya mulai bajut-bajut. Rame tunggu pintu kide nyumpat.
dan tiap bengah ini nak urung mekat. Coba dengan kesadaran. Ci tunggu, dah mulai untuk uang. Jajan adakala kebutuhan anak yatim yang nak dalam tagawa dayo ini. Nyon tiap bengah ju. Tehak ide tup lapa mari be minta mari belum. Mari be. Bena urung putapat. Ngat angin tup nam tu mai. Mayan mete kadi pengen tak ubah haju-haju tinggal hot apa? Hana payah ubah. Tiap bulan pengen tak bagi untuk anak yatim yang nak dalam tagawa pajak nyoi le dangdang i hulai. Mayan mandum tamu jojo. Nangro nyo tunggu gun. Uranyo hai tim gun pagat. Bah tanyo udang Islam uranyo tanyo. Sudah dipecah belakan. Nyo raya mahalah. Nyo uranyo kalau kita tempat musyawarah. Bagaimana situasi dengan aman. Tanyo uranyo hana tenang. Mandu hana tenang. Le urang mayang. Lebih mayang susah. Le ketanyo urang miyu. Na susah drot. Bala uranyo hana tadong pertama hana tadong penglahli cobaan ditanyo buat mutindih lepik ikorona pihana minah minah nyampi tabo masalah nya menggah-menggah kacit kalah hijau menggah-menggah yang ku bebut koronanya ku dengu resah ancaman menyatakan kedi kana pega koronanya penyakit uranyo nanji ipegah virus makna virus atahanan di ijak langit jihnya sabah jenis dengan tahun ataupun penyakit tahun ataupun penyakit wabah yang kepegah berji leurun jamu hana kita hubungan corona yang corona tak baru leurun jamu mungkin menyementang nanek-nek kita yuk ke corona yang kan corona nane. Kadang tahun gereda sempuh pada depu hanya habah urun jamu ni kan nanan rog. Tangan dia bro. Tangan buduan tu. Cara ke pobat pergi. Hai bau rajah budak begak. Udah mau bawa kerja. Gawat dayo. Nek dayo ya mudah cirit gitu kemunya. Dan kalau tentu lagi amai rumah sakit ni habis kena. Kerja hile. Ngetik kedi bang kenang tengkak nafah ya. Gamita ile u putra nani u yang mirahan yang tu and u apui kekut gejok tapi getut pu sakit corona gejok tapi getut gejok abe gejawa gebuh tira becut gebuh bedepu becut gepeji penyakit corona lusa meninggal tapi mantan ke pubat dengan cara semalam abe tak pegah nyoba uraje menyakan menan kau uraje tu. Sebab itu yang udah cek mana hana payang-payang tat. Apa kena dia hana payang-payang tat dari siuro ke siuro tegai. Nah tinggal ada darurat militer berasa. Malamnya itu kian darurat. Tinggal bengah itu nyok kalau masalah. Hidro kurumpak ni yang mendang je kupi euro ini. Nya kaje deh tekan. Tempat kamu ga. Nya untuk malam hanya tubir. Nih tubir, nih tubir. Posisi kurung malam waktu itu mah. Kamu ga langgam bo. Kurung dua macam jaga apa-apa. Puran debu, ana berita mulai inter malam, kuai puran malam, mui mui luah, idimba. Gak tahu orang lain, tak ui le. Gak ui le, tak ui le. Kadang fikir. Jadeh gedu bit, bit idimba. Kam ninggal debu. Kebaga, kuanya idimba. Kibah meninggal. Mai dia kibah, beda jagenan, beda jagenis. Yang tubiat tetap tubiat. Nyen kena kena bude, resiko mati tempat. Corona, uronyo kena, belah uro baru meninggal. Aman dah kau dah. Letak dang-dang, aku merempak yang tiak kawai, mudua gerun teru. Teman mana, bek terlalu behe dah. Ngan penyakitnya, hanjit behe. Walaupun itu nyonya cara rawat tak tak kubah lene itu. Kali yang kaja rumah sakit hana pulih, na ubat yang hana rumah sakit pe kulja. Kiban cara kun de tua. Kupu tuanya. Rupanya yang tidak dengar-dengar kepegah-pegah. Iblis beoi ke tua. Iblis yoi kapui. Tanya hana mohon. Lagi Nabi Adam pegah.
Nabi Adam legeng yang neraka cek yang tepan-pan kebetulan kena udahnya. Hanangan kemaguan berjuh Nabi Adam. Menan dalam sejarah. Dalam kitab Dakaikul Akbar. Puluh pura Nabi Adam ini udahnya. Kada ini hanan puan pejuh. Pura yang kepajuh hanam mangan. Gemengadu pa Allah. Ya Allah kiban cara pura yang lompajuh hanam merata. Hai lom tunle deknya. Nepegah li Allah Ta'ala. Hai Musa, ngan munyu beka banding lagi makanan surga. Munya dalam surga, makanan siap saji. Munya inan langdunya, payah ka pelaku ile, payah ka taguan, payah ka olah. Ngan pulang taguan ya Allah, ngan apui, pad apui ya Allah, preh lung diri. Geheilah Jibril ya Allah Ta'ala. Geyu putra napui tingkat cerita ada pegah lagi ke pegah dalam kitab tak eh. Gebeda Jibril gejak pemalik tabaniah. Wadagengnya Jibril gejak kenan di Malik Tabaniyah kenanya. Putra pakat wahai Jibril drone gejak kenan wan rokau royem. Amanah Allah. Umat Allah. Kami buka pintu. Golong. Mampu buat nanti. Lung perlu aku itu. Kubu Adam hanangai maguun. Mana bina aku jo? Hai kubu rayu tak hidra wai tak gaidi. Yang ke Jibril. Mana bina teman kubi? Nabi ubi anu guling kaje. Ubi boh tamar ke lake, ubi boh ke rumah. Gekli Malik Tabaniyah. Ubi raya. Gedanya le Jibril, pakan gekli. Raya. Hai Jibril, menye ubi anu putret. Nyan kan bu masa adam-adam kada. Oh, nak kutupu, woy kera, woy kera. Kamu yang menan baik Nabi sini. Nabi ubi anu di dalam anak kurma han ada wasau ken Malik Tabaniyah be pagat nya han truk pedih tu pergi nya ubi na ia yang nalang dunya tu ubi na ba kaya mati menyenejo bada masai hai rumpok mengguan mau ubi na ti anak dong bengah le tuk tong tak tak ngoraka anu. Hai Jibril hantam gini ya. Hana lung to, lung lung jalani tugas. Nanti dia Malik Tabaniyah kepegah hantam gini ini yang kena miu kan. Pandangan kanya tetap dalam neraka. Dalam 20 jam, haik bila yang kekalan dalam neraka. Geyak pudi papui, begot raya. Begot, geperintah li Allah, bekna apui yang kubun. Rame jami ya akan temam. Kau hantar tutup mah. Karena Nabi Adam kagak preh meno ke pula lagi Malik Tabaniyah meno menda. Moya lagi nya nepegah bah nak tanya ba Allah le. Ubena ilung tugas jo ubebe yang giu. Kana talungnya. Ilung tugas jaga tu. Gebedah Jibril gejak ba Allah Taala. Ya Allah. Demi Allah. Demi zat ron yang mulia ya Allah. Ya Allah. Hana lutuh jo kesimpulan. Masalah apa yang dan puten kada. Dan lumohon bahroni Allah, jangan campakkan kami dan orang-orang yang engkau sayang dalam api neraka itu. Kami memohon ya Allah. Ilung ya Allah baik Nabi Thapuwa tadi, yang baik nanti ilung lah neraka. Jibril uronyan gedli. Pagi teman, ya Allah untuk apu ilung puwa ke Adam. Nanti perah li Allah Ta'ala, ambil semiskal darah. Bina semiskal darahnya mak. Ubina semiskal darah ubi anin bayam. Ubi anin bayam cek ya hitamnya. Nyan ubinan giulha. Gecok beku li malaikat Malik Tabaniyah. Gecok Pak Jibril. Nucok li Jibril. Neputren kena umum. Ho ho yang geme. Ubina bak kaya laya yang mendu. Golem teruk pada Nabi Adam. Bak kaya kami laya. Gedanya li Jibril. Ya Allah. Kibat lo pelakunya. Ho yang lo me. Ada nama lewat lo, bak kaya lembab, on kaya jidurung. Nepegah li Allah Ta'ala, Jibril, indram ilai dalam ia laut lo. Selama golom padam, dek ilai kapu dengar. Maya getulih dalam kitab Dakaikul Akbar, 70 gecereluk dalam ia, baru meri lepih ia. Man ungkut yang nawa tengen, bagaimana Nabi ya? Nyanyi halak rumpau. Hai hana gepegah masalah engkau. Gepegah ke indram yang benar ada naju. Nya hana terbau. Nyo lagi yang kagepegahnya. Ah wate kamu hi padam,
Wadya ge indra mahana leju baru ge ame ba Nabi Adam. Wadya ge nak cok le Nabi Adam, matret Nabi Adam. Geplu, getanya le Jibril, pakan han terdu, tubuh dah. Man holong ni ne podu ate gunungnya ke bukan? Wadya ge cok yang ngo yang kala ge indra 70 ge ge indra dalam ge laut, gepedu ate gunung, bertu gunung. Ibu pa ne bate tinak ne tahu. Nyan beraya nyan duk ga ge indram gepudu ate gunung berdo ubena ne bate lang gunung itu biyet mandu mira mata bate gekeun lin Nabi Adam wahai Jibril menyelagenyan kejadian be ne kubah inum duda ge tanyang le Jibril ba Allah ya Allah halong me bate anyo ya Allah ne jawab le Allah bawa pulang itu bara yang telah padam dalam tempatnya yang sebenarnya. Sedekah dari hamba Allah saya juta 200 ribu untuk wala untuk nyawa sidir dari hamba Allah 5 juta kan yatim itu abi sidir wala nyawa abi pula. Nepegah oleh Allah Ta'ala kuah batat wadah gecok oleh Jibril kena kuah batat nan kepuai kelengu ngecik benua yang kalah gendram. Wahai Jibril menyenat hayam nak keluk bekle nak puolong dalam neraka. Gimana cara kita akan ketemu wau? Mana kau dengar ke buah Allah dan lahan aku mana tempat kau hanya Om Jibril, pokok jilong bekle puolong nama hon jarun neraka tengku ya itu neraka gue tanya manusia yang kurang ajak mantan tak he hana ya ada bini apu inyan haitim lewa bakson man Nabi Adam ngan puo kemaguan batayanyan kali ge puo batan Nabi Adam kemaguan gecok yang geneng pajuk gelayu nung gelayu bak bekas-bekas batay yang ditubit dalam gunung. Makanya dalam setiap benda yang na dalam dunianyo mandum ada jenis apinya. Tajuk kaya tu ranting tu dengan ranting tu tapupuk-pupuk tapuplu oh watai tubuh itu bin apui datar hana man kana bagi ihbat datar bak utung je Nabi Adam gemaguan gelayu gelayu bak bete gepegat-pegat menan puai yang gepedu mata yang na bak ditanya uranyo kan apui atap menyang gepegah sabuk persen apui yang na ino dalam dunia 90% dalam neraka hanaleng ada yang nyenyen kala ke puo batan yang tinggai uronyo mata-mata yang kayo takut nyenkan apui bekas panas daripada bekasan api neraka yang besarnya semiskal darah sudah direndam 70 kali di dalam lautan dan sudah dibawa pulang ke tempatnya semula yaitu ka gepuo ke di dalam neraka nyoban pembukanasnya api neraka ngan puat aku pada mapunya apui neraka ada kami iya ini orang dunia dup yang ne teh siram apui neraka maka api itu tidak akan pernah padam tapi yakinilah wahai hamba Allah dengan kasih sayang Allah dengan mukjizat Nabi Muhammad itu api akan padam dengan penyesalan dengan air mata penyesalan daripada orang yang berbuat dosa. Kamu titik ia mata taklif bahaya dekedausa bahaya ke neraka leun apuinya yang jatah gedanya tungku-tungku mamandum hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah menyegedanya uronyo tanik berbicara panjang lebar masalah yang terjadi lawin-lawinnya kan sering tungku gepegah li ureng-ureng jamun dile gepeingat ada yang gepegah li Allah hai hamba lu segolong lungtuk pintu taubat bertaubatlah sebelum sedekahmu aku tolak maka bersedekahlah beramallah berinfaklah sebelum ibadahmu tak aku terima maka beribadahlah selama engkau masih bisa berbagi maka berbagilah nyan tengku yang datar roy bak pintu taubat segolong mata urau itu biat erat barat katobat syaram doa menyangka getuk tengah hana geterima ngli gengiang le urang-urang awai gengkalan daripada hadis-hadis Rasulillah adanya tunggu uronyo ka berjalan bahkan kadrib berjalan itanyo hana geta pahami
kelalaian-kelalaian yang terjadi uronyo. Ba anak-anak generasi gedayo. Anak gedayo uronyo sibuk dengan permainan yang tak pernah berfaedah. Dalam Al-Qur'an kalian pegang, wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Seolah-olah itu bukan perintah daripada Allah. Membuang-buang masa dalam dunia daripada tidak beribadah. Nyan tunggu ulaika nepegah wal asri innal insana lafi khusri. Yang lalai daripada beribadah, lalai dengan kelalaian yang membawa kepada dosa marah Allah, maka tempatmu kalau sedang bertobat neraka. Nyong berangkat tahu dengan kabar. Buh-buh yang pandang ini. Nyan kaget top sih, top secara maknawi. Na urang hana geus mayang dari bengah sampai ngan bengah tinggal. Buh kaget top pintu ibadat baurnya. Na tinggal na tunggu-tunggu yang gelem ibadat. Nyong tamu doa rame-rame, nyong doa gelum, lulum doa gerol. Idon kakak-kakak lu, mak-mak lu, adik-adik remaja, gadis remaja. Di saat gata tak pakai baju yang hana sopan dengan pandangan Islam. Na urang peingat digata hana tak pahami, bahkan merasa marah wadah na urang tegur. Adakah pintu makrifatmu sudah tertutup? Na citanya kelahi ba Allah. Hai ma, hayah, wadah na pegah abang anak ni, na yoyak buat, na yoyak ibadat. Tapi anak drone itulah apa yang terjadi pada mereka. Kenapa mereka bisa menolak? Padahal itu yang kita nyopegah adanya adalah karena perintah Allah. Apa yang terjadi? Apa gerangan yang terjadi bawahnya? Nyok kalau mendeleh dengan masalah-masalah lebih nyok. Dengan gara-gara na corona nyok. Nyok uronyo masalah berlipat ganda. Mandum uronyo susah. Mandum uronyo bermasalah. Anak tipula, anak hija tipula. Bahaya tunggu untuk jiwaji dan bahaya kepada lingkungan. Entah disengaja ataupun bagaimana, hari ini adanya debu hana pada mendawa. Memang kenyataan uronyo kalagenyo, ataupun memang Allah Taala kagak biarkan gedeyo. Tajak hoyang tajak, tapajoh kubra yang galak. Memang dunianyo gede pekiaman ya Allah. Ku kabutui lagenyo, lagi yang kalian kepegah-pegah. Menyang proje kepegah, segala mitok semenjit, nejak semayang cuman. Yang agam-agam jauh semenjit bawah-awai, segala gentup. Uronyo tunggu, getuk, kenandung, sebahagian. Segolong, payah tadang, sidodo tepat. Dang semayang jamaah berkerap-kerap. Kena kekeling kuimu, rapatkan saf. Mena urun dayang, kumpul tak berkerap, dang-dang jarang. Barakan tak pejarang-pejarang. Uronyo tunggu kana tanda. Nyo tak pegang fakta, kan tak pernah-pernah habar. Putra yang kat terjadi. Borojeh ke pegak. Bek kat haluat. Bek melawak-lawak. Anak tau petih ku. Tau tukang tam. Corona. Jaga jarak. Ini mengkandung corona ku jaring-jaring ju. Ini agak menang tempat-tempat leh. Iga rame-rame. Papa lain sana ada depa. Nang kejut Allah Ta'ala. Wat yang kena beri tipu ku. Nah dengan bentuk. Lagianya. Inna ma'al usri yusra. Dalam kemudahan ada kesukaran, dalam kesukaran ada kemudahan. Ngan sebabna corona, tempat karaoke urangnya duduk. Keyboard anak berjalan, kahit tidak tam-tam berukun. Olehnya tempat-tempat keramaian yang mengundang maksiat. Kali gejak urangnya, gejak urang jih, le pemerintah cukup hek bagi temiki. Le dinah-dinah kamu hijenuh. Bagi tangan niatanya. Teruk corona. Alhamdulillah, gada. Tempat maksiat tutup. Teman ada kagak tutup oleh Allah Ta'ala. Lagi tsunami orangnya. Hanya pilih ni. Rumah kuimu, melintiang kuimu, tiga. Menang hidro corona. Masjid tutup, Ka'bah bi. Gak banyak. Nyoronya putra tugas ini. Mudung apa? Allahumma la tusallin alaina bizunubina ma la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, kami mengakui kami berdosa. Jangan engkau biarkan kami ini, ya Allah, dikuasai dengan sebab-sebab kesalahan kami. Jangan engkau berikan, jangan engkau azabkan kami. Jangan engkau beratkan kami selama berada dalam dunia. Walaupun kamu letalah, ya Allah, baiknya beri kepada kamu. Orang-orang kami ini dipimpin oleh mereka yang tak tahu siapa dirimu, tak takut kepada dirimu, dan mereka tidak pernah sayang kepada kami, ya Allah. Cukup jerah, udah menunggu.
itanyo tatingai ba sabo rumo mangania hana genyat na genai kiban menderita nya mangka menderita tu man pakiban tamdunga ba Allah taala tataubat lagi Saidina Ali begah hana tren bala kecuali karena dosa dan han gada bala kecuali dengan tataubat manusilal bala illa bizambin bala cobaan hana akan keputren di Allah taala dalam dunianyo kecuali dosa itu sudah memenuhi dunia nang kajian urangnyo sabar sama penyakit saban susah awat dia kejadian lagi nyu mandung tunggu menderita urang mekat hantip lagun urang mublaw hantip peng mangkan tandeng dan barokah tira kejawab oleh Allah taala gupenye oleh Allah hai baik kamu habis-habis ngan dunia baik kamu pakai dengan masalah dunia hanayum dunianya buka pete dunia pura-pura akhirat yang bibit udep hiat yang terimati aku tidak menjanjikan kehidupan kepadamu tapi aku menjanjikan kematian ada di depan matamu kata Allah truk corona berusaha deh janjinya orang kaya hana gede puamblau namoto hana tada hoja tengah parah corona orang hiat na pesawat pribadi hana tada hope hanjir tubit na pe payah kubah urang kaya, urang gantian, payah dua lang rumah. Oh, pada berita hanya tubir. Iyo lockdown ronyan tiar, baik dia fikir, lockdown yang baru wangku. Awai Nabi Musa lockdown, ngan lock-lock lainnya. Nabi Musa pegat lockdown berje. Yang betul ya biar dia pegat. Hai, Galak ketulih lang kitab. Pajan lockdown wate Allah taala neputren rihum taibah kepada keluarga Firaun jemun wate Firaun di ilanya anak-anak urang Islam terdihat urang Islam urang iman anak Bani Israilnya mati dalam ayut ico ipo itanda mude-ude dudu gebalah li Allah karena gemelaki li Nabi Musa pegekeun li Allah taala Musa nanti malam jangan ada yang keluar rumah. Mangkal lagi berusaha sih kan? Ubena ruhum binteh dawa mandu ukuran angin berjei sama. Bagaimana ya Allah? Nanti di tengah malam akan aku turunkan angin rihun barda yang akan mengeraskan jantung dan otak-otak bayi mereka. Anak Firaun keluarga Firaun anaknya ke langayun. Kita mengelupi ya. Ke umat Nabi Musa, karena kita mengangin karena kalau diudah, YouTube jenila berkerap, YouTube pintu berkerap, yang ruhung-ruhung diudah ngeja, pokoknya biji kita mengangin. Kurung drawa lang rumo, hanjir jak tahu. Man kena wai Nabi Musa apa buat? Nang kerja baik itu jauh ini yang. Itanya yang nacarang be, bak petalah-petalah, nyong yang kena kalah, datagai. Bak langsung aja itu yang ban-ban nape sebu yang galak tak cukup sedar tu semua macam tulisnya tulis ji. Padahal nyatanya dalam dente itu yang sampai ke bega dek terjebak dengan isu-isu murahan. Pegat pertimbangan kalau seandainya ada masalah tabayun bejat ketanya orangnya penengah untuk meleraikan masalah. Bek dah tamah-tamah masalah tunggu. Bek dah tamah-tamah dawa. Bek dah tamah-tamah mata. Apunani hal-hal yang membawa ki kepada mutamah terfitnah. Nya pasti na urang keun. Tau yeu pegah adanya badro Nabi ya pada ibu anak tau tau. Na ku baca Quran. Allah taala nekeun la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqah au ma'rufin au islahin bainan nas. Kelompok yang baik dalam dunia dan yang ada dalam kelompok itu ada orang mengajak yang mengumpulkan donasi untuk bersedekah. Kali hatanya, kali abunuh, nyata God kebuahan Al-Quran. Olehnya amar ma'ruf. Sebelum Allah Ta'ala getup, hanya getup yang getup. Nyuruh mantan keterima oleh Allah. Takarat syaram tua. Banyak dosa yang telah kita lakukan. Mohonlah pasrah bahwa Allah. Takli. Cok anik cok purmuh. Min rodro. Putobat. Menyahanamu pun. Tata yang bagurai. Olehnya au islahin bainan nas kelompok yang baik adalah kelompok yang di saat bertemu mencari solusi untuk mendamaikan orang yang lagi bertikai. Nian yang enggak tunggu Allah taala. Apa balasan Allah? Wa may yaf'al zalika
Siapa yang berbuat demikian? Ibtiaqaan mardatillah, mengharap ridha Allah. Fasanutihi ajran adzima, tunggulah akan aku berikan surga kepadamu. Baik atika du rapat kita nyo timuro na pakki go. Nyen hana butuh rapatnya nunggu. Hah? Rapat-rapat tertutup yang untuk putra dan mailanya urang. Nyen tiana go taga-taga, nyen talim geuh. Maka kedaliman-kedaliman yang terjadi uronyo bermacam-macam kedaliman. Dalim yang kubeh pun boleh. Dosa. Apa dia dosa kita nyo hana tatobat, nyen dosanya ni baur lain. Kedaliman yang akan mentamah. Akhirnya yang berharga tidak lagi berharga. Yang jadi arahan uronyo seolah-olah adanya sudah menjadi larangan. Nyo persoalan yang lagi-lagi nyo. Inabi jamunkan kana pegah. Nyo kenyo hai syaram tua. Perleh benar dakwah, benar pengajian-pengajian secara umum supaya ngatna arahan untuk tak tempat hantupat dengan mimbar, dengan tausiah, tetapi ngan payah dengan cara ber. Tabut leh macam tiaka tak tahu tauhid tasafi istilah urangnya ngan mudah daingan ngan berjalan dalam kehidupan kedai. Karena cara mengatasi semua masalah dalam dunianya Allah Ta'ala gebi kekuatan heboh ilmi. Pahami fiqah dalam Al-Qur'an apa? Jangan kau campakkan dirimu dalam kebinasaan. Wala tulqi bi aydikum ila tuhlikat ila muhlikat. Jangan engkau campakkan dirimu dalam kebinasaan. Baik dapat jauh putra yang galak, baik dapat buat putra yang senang kena yang jadi penyakit. Al-Qur'an getam nyen masalah fiqah. Artinya makanan yang mudarat, yang hana mudarat. Jaga kebersihan nyen fiqah. Kekali dari dengan wudu. Kau yang tajak benar ia semayang. Kupu. Ngajuh daripada gangguan syaitan. Awatnya netubir uluar mu. Nuntungi semayang inang agam. Idrawa nama ada hanajir tengah-tengah hanajir na semayang. Nyan berajin netungi semayang. Pakat. Iblis juh. Ngan udung netungi semayang. Dan tidak tui semayang mubutuh-butuh. Cok ia patuhlah hidup. Tahu. Oleh yang tahi. Oleh yang tak patuhlah abah. Tak gerok-gerok lah rukuh. Oleh yang tarudah. Pakat menat. Karena corona tidak mau ngeraidu ngeraidu uang. Aku kaya menang. Hayo. Menang hayo pakai ya. Bututuk hidup. Ngapa? Punyum hana payah. Pakai. Na masker bawaan. Na ek punyum hana lewat. Ate tatung semayang lagi dari perjem ke perjem di mana. Itanyo udang Islam menyatakan tim semayang tempat wate berharami corona yang hijau. Ini mana? Secara fikah mana nilai jaminan? Wate tatung semayang tempat tahu lah hidup, tempat tahu ia lah hidup. Tahir yang itu biar temu. Olehnya tak gerok-gerok ia lah hidup. Tetuatlah. Itu biar hiji adanya. Kalih tatung itu mayang kejadian di BU. Nah ilmu yang tak tahu hongku. Putra ilmu yang tak tahu. Sabar. Kebampun desa oleh Allah. Hai kalian kajar rumah sakit, tetap sakit. Bahkan kamu tambah berat. Fatawakal ala Allah in kuntum mu'minin. Tanya orang iman. Tak sabar di hati putra yang kebiri Allah Ta'ala. Fasbir ala ma'asabaka inna zalika min adhamil umur. Sabar di hati cobaan yang kakeju. Allah Ta'ala akan kebalaskan dengan fahala. Dan satu tangkat adanya tempuh atas kecipta oleh Allah. Jih makhluk Allah, tanya makhluk Allah. Memang sudah meresahkan, mendoa apa Allah? Ya Allah, kaku peti, na corona, kajian tempuh Allah. Memandung-mandung pegah hanggu, gada. Maka lihat pegah-pegah, na gada-gada. Nyo kita mau sedekah lewe nyo. Tak santun-santun awanyo. Tak mendoa rame-rame dengan berkat awanyo. Ngan tak baca berjanji, tak baca kisah-kisah kelahiran Rasulullah. Akan Allah Ta'ala jauhkan dengan kelebihan-kelebihannya daripada semua masalah. Kali akan berdoa secara lagiannya. Hana. Jak lagi cara urung jamun. Yakun kul jak. Jak rata jurung. Yakun lagi urung jamun jak. Ilum nak pernah lungi yang temaya-maya lu. Wata penyakit-penyakit mutah jirit beruji. Nyang puimum jak ikhla mesuwa tikir-kira sapa tubir imlasah jak lah jurung hanya uwa urumu. Nyang tiga baca kul jak lagi jirdrog. Tetangi yang makhrat hana dupadam. Wakun ya kekhun, kan wakun. Tapi tangan ada salah ya.
Yo, ibu lah muda itu. Wakun ja alhaku ada hakal batin tin kan? Hai rumput ada undang. Tiga minggu wait, ka pulih urang penyakit mudah jadi. Kiban cara kerja, hai kerja cuba-cuba-cuba. Gedang lihat, nyata gedang gengi yang rumah toh yang ada umlat hak. Nyai nanti bukan kerja. Berarti inan tahun nu. Kai ni tahun inah hanai rentren. Nyan le urang po rumah ketese ketubir gaya gabung baru jalo. Ka pulih sama rumah. Nyan cara udah ngawai bek tapung kiri. Urang awai lebih hebat ditangani masalah. Pekan ketanya urangnya. Hana mau puas aku kata. Maka dalam halnya, tanya urang beriman, tanya urang Islam. Pahamilah Islam yang benar, pahami iman yang benar. Insya Allah, Allah Ta'ala akan memberi kemudahan bagi kita. Urangnya takui mentang. Kita berdosa, taubat syahram doa. Beklah lele dengan kelalaian yang hanam urutan. Hai anak muda, hai uragam, hai urina, baik nama main game, game yang program kafe, ibu lalai hati dengan baik daripada ibadat. Kafe kau berhasil di dakwah, lea poh langkah lepas awaknya nunggu, banyak orang main teka, irupok teka, tanya ngempion lebihnya. Cukup sakit mati ngempion. Kita, dengan tak kuruk-kuruk kuda, kain ngempion kau bintar raja ada. Teka, kita ngempion tukang teka. Pedih, menyakitkan. Kafe uronyo teknologi langjar wajib. Pakan kafe hanayo iku uri hilang. Mereka kalian terjarak. Uranyo uri hilang urung bangai. Kita hari ini bodoh. Akui. Kita bodoh. Putra naik ayo naik. Putra tanya andalkan. Teknologi bagok. HP yang tagok. Ipe got di kafe tiga sakai habis peng. Olehnya icok peng itu yuk. Tablau barangji. Lihat tablo apa kosong, hana program, ibu belau lama taji, tablo lo, onlinenya, tamu en, peg, wo kaji, ni hanya tak pegah bawa yang kolon, ane nabi ya, nak kena ni, ni orang kaca rontat, ni saya yang pegah hana berdoi, jadi uronyo yang tak harapkan, lo dia pegah-pegah di masyarakat dan malamnya belum pegah karena berhadapan dengan masyarakat dan dalam kawan kita nyona tokoh-tokoh tolong gabungkan kekuatan, jangan ada yang saling menyalahkan dan jangan buat pembiaran mata manjo dengan ilum pribadi lo gini sering lo jahjah dengan polsek kendaramnya. Mil rumpa anak min SMP man api nyan api lung cabut lung jo api lung jo kapolsek menyahana truk ya ya jo ana pula urang si urangnya kan han gejo kan gejo ladok hai kemendawangan nyan bedagui dalungan i mengamuk ibu tahop iya tho mado ado ai kan gelah gejo rapi. Ya di klik ji, kena buat iklik ji siat. Klik tanya sampai-sampai tengok aku. Temayak-mayak tanya di tamur ni, tak balik-balik labai, mengecoh kan. Ada kahit tak balik-balik, tengok labai. Baru kecoh aku bertemu dalam. Hana goya ke mati lima ni. Bahkan sehat. Kalau lewat canggih, dia kata. Golem truk wadai untuk mengkawin. Kau mengkawin. Dengan mengajarkan anak kau, kau wajar kena anak kau. Maka kamu masalah. Ulam kawin kawin lewenyo nam dadang bi ngambeja ya indah ngan grek soro lindo baru sobi batu baju ngatiral idara baru jah ngan situ wa ihu idara baru ngan situ ibu ya bapak sibu nyen kipan tak pegahar na normal intak darah baru ngan situ wa cupo na normal. Ngaji jauh man tapi kak kejadian berarti nyu kak main-main sunnah Rasulullah kabutuh-butuh sunnatullah kak main-main dan nyu masalah sih
Ikan peronyo teknologi baji, senjata baji. Yang paling mereka berani hari ini mereka menguasai ekonomi. Ekonomi dunia orangnya bajaro kafe. Nang kejit kuri Islam yang pegah teroris. Ipuyo-puyo kita nyong ngambil bergerak. Pahlawanmu. Kiban cara lawan. Beranikan diri untuk berinfak. Man maya terlawan awaknya tak pegah infak akan terlawan awaknya. Melawan. So pegah. Allah. Luhana kuah karang hamba malamnya. Dalam surat Al-Maidah Allah nabaga innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusaddu an sabilillah. Sesungguhnya Allah Taala kebuka arah dia kapi bagdanyo. Kegedanyo urang beriman, baik gado tak salah meno tak salah mendik. Pada hidrot yang salah Allah Taala kali gambarkan, baik dia pegah walam yarda angkal yahudu walan nasara. Nyen ataka biasa ada dengar-dengar. Yang nalom dalam Al-Quran mungkin ada tak baca, hanaga tak perhatikan. Malamnya tak pegah. Innalladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusaddu an sabilillah. Kafir dia menyerang agama Allah Taala. Di antara cara dia mengalahkan agama dengan mengumpulkan dana dia bagi-bagi untuk orang muslim yang dalam kelaparan. Ahsin ilannas, kepada Rasulullah, tastabit qulubahu. Tanamkan kebaikan bagi seseorang, maka kamu akan mendapatkan hatinya. Nang kejit urangnya, wajah tak pegah bak urang gathin-gathin, baik ni pedih, baik ni cok atau hijau oleh kafe, terlelah nak tengok. Gejawab, ikah ke pegah, sabab perawa ke. Nyan gejawab, aku baik dakwa. Adik tak pegah, jumpa kalau nak semayang, nyan sering ku dengar, berus nak kabah. Mahan kibat nak semayang, duduk tu. Hantar tim, gembegah li Allah. Kafe ikumpul pen, mereka sangat mudah membagi-bagikan hartanya. Yusaddu an sabilillah, mereka ingin menghalang-halangi syariat Allah. Nya urangnya ada bukan kejadian. Ibagi peng rentenir lang kampung, nyen peng simpan pinjam tanpa syarat. Me KTP tiun, me KTP tiun, jo peng 2 juta. Kantu hana mupat, iwet-wet lang kampung. Dah hana sotam, maka ketua pemuda di Malaysia. Pak tahu dah pegah lah. Ho-ho yang dah pegah habis kanan macam-macam tepuk. Dan lapor Pak Dutun. Perubah Dutun bukan pada orang je. Hana ayu bayi ke pengnya? Hai menawa. Ati haik dah bayi. Hana pernah disita barang. Kan hana tam tak dengar. Yang haik tu peng simpan pinjam awaknya. Untuk bayi. Icok kanon. Icok komforga. Icok puyangna. Hana pernah. Bahkan lain lom di kamar. Mereka sedang menanam jasa. Dan katanya fakta, banyak pesalah lu. Fakta terjadi. Sudah berapa kali sudah kita dikejutkan. Ada sahabat-sahabat, saudara katanya, yang berbalik akidah karena terjerat dengan masalah modern-modernnya. Yang kat habis-habis dengan bapak tuan. Dan ilu yang tengah dong tangani lebihnya juga nak sabuk masalah. Anak min yang gepuh oleh urungnya. Dengan bukan kesepakatan rame-rame, artinya ketitip anaknya melalui Tengku Haji Umar yang kerja rame-rame di Jakarta untuk bujuk ji baik yang menglom dalam Islam uronyo anak mentuahnya na hajan lu namun doa baik klep-klep li manteng na hajan lu muntah uronyo wate ji merempak ngelom lom daya lom sedih wate ku dengar habakah kayak pegah ikah anak syahrama ke dia cek. Hana sarama ke yang Islam, hana urang Islam yang bantu kah, ikah yang na saudara kah urang kafe, yang bibu kah urang kafe, ada mentua yang kakak madit nyan kathir. Long wuh kau tak dengar sukah bapi, kau dengar leure, ikhun leji, dedo ikli, bok kibar hangku pegah mana nabiya, memang lagi nyan kejadian, kiban le persoalan udip kah, ipegah dedo, loan terpisah dengan mak dengan ayah lun umur lun 17 bulan kan 17 tahun umur apa tiba 17 bulan je hanai curi lum mai hanai curi lum yahai laganya takdir Allah tamu doa baik sampai kejadian menan-menan bak urang-urang lain andai kata ada maka harus ada solusi dari urangnya karena nyan juga takdir Allah Taala eji umur 17 bulan ayah dengan mak alih putra nadawa dua ke yang korban anak dari umur 17 bulan ke pertimbang lenek ni cukup ketir
Wadajih karaya ke Petimula lini Baik SD kampung Bucan urojih di pegambar lu Biasa umuda biar lu pejuk Lu EU Toto yang saya di bahu jen lu E Lu coba muda lu pejuk Ni lu hana beriah Ketering tak hana beriah rumah Dan hana urung bantu Taman SD Lung-lung coba untuk yang merantau Karena ilung tunda di kampung Ni lung di hana gede puambi Tikula lung abih NSD Lung sop lung buka Tipat utan Membuku lung hana Lung ja Karena Malay lung di hana lung ja Nyan cerita aji buat teman dari kampung Ie moto idung pang mentogo Ponu Medan Dari Medan Teruk Jambi Berlalut-lalut sampai teruk Jakarta Teruk Jakarta dia teruk Irempok jid i akuwa bekah gombok Akuwa gelah bekah gombok Wadda gerah nyan hijid Dondok itu meyali musuh agama Itu meyali urang iluwa Islam Icok ipuwa rumah Modal kasih saya Yang dia menganggap ini manusia bukan binatang Meminya tunggu dia Roh tapi makanan Tapi di saat orang sudah tidak lagi peduli Begitulah kenyataan Icok jih ipuwa rumah Kakek Ime rumah sakit, ibi ubat-ubat, itu mana? Ikan to baje, ikok lesa le urangnya. Dibi ketenangan, akhirnya diajak untuk jahat gereja. Puah hati untuk ija. Tapi duduk kayak musuh bapai udah, hana kuoli, han utamangli dalam agamanya, kacau Islam kita. Kita dengar. Pekan terjadi, nyuk kata lu pegah mana kah? Manya memang di Mekat habaya mantang napat atau mantang mungkin je tak tham tapi menyakai kubah agama bagi alasan mereka lari kenapa karena lapar karena kesedihan wo nci bayang jebo itanya mau pisah ngan ma tebang hana taturiah de udep de tau cara ma terata tagau cara yah terata lungki hana gembri ke tanyo motiblah mata han gejo ke tanyo mu sabo rupiah Kita hidup seolah-olah tidak punya saudara. Wadah teruk orang yang tawarkan kebaikan. Orang di luar agama. Maka mereka lah saudara katanya. Itu logika manusia. Maka berbahaya menyosial hanaudib. Islam dulu kuat. Karena sosialnya hebat. Nek tanya kalau kebelah kepai. Ngenpeng kemeripai-ripai. Nek tanya kalau kekubahmu. Pak di Jakarta tiap monah. 26 kilo muh markam gelhat ati botol. Hana gedepu tujo gebat 2020 sa hana jelame. Nama ni hang gelhat. Cukup le urang ibu drop kana hanti jelame. Tang me te kedit dataran rame-rame taja rame-rame ke inyo ya jeh dan merempuk ngan bapak presiden. Talege masabo cumeh gebi. Nyo. Ramai saudara-saudara kita yang gepulang baju ataupun gebi pula ini kita yang kalau keju dan mereka telah berjaya Islam kuat jamun karena ekonomi kan orang jarang-jarang kiban jarang-jarang nak kejak pula rata-rata giambu rata-rata orang Islam dulu kuat karena saling memaafkan wadena salah langsung pedamai hana pakai-pakai hana dendam-dendam yang susah bagi kita sekarang Kita sangat sukar memaafkan kesalahan orang lain. Yang nacara ngetanya pada masalah kok. Udip mengkelompok-kelompok. Tetapi kalau seandainya sepakat. Ci kerja nyata. Tanya ke si, tanya rapat, forum ke si. Tapi bab forum camat. Le camat kebehoy, na musbika. Le musbika, na tingkat kabupaten. Tadu rame-rame. Acuan kan. Na dewan. Na anggota dewan. Na DPR. Na MPR. Dempuan na. Cina lihat, penertib ada maya ayam. Maha hau tanak menang kerwanya mati. Yang baik ni pegah, mati-mati uruh anak draw. Hai, uruh kiamat kan anak draw lagi uruh. Tapi ke draw-draw ada di umur uruh-uruh. Ku ampusakum wahlikum nara. Irumo, menyekat draw luar. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil mungkar. Man pekan anak tak jalankan. Salat saja belum selesai. Menyekatnya anak beres temayang roti. Hai tauruh gomu. Nang kerja kekun asalatu imanuddin dasar agama bah semayang le menyatanya semayang kabere yang berangkat sawajin pre tetap akan tak pegah lagi sebenarnya anak murutan tayo
Karena itu nyonya yang tak sampaikan agama, yang tak pegah syariat, yang hendak cocok tak musyawarah, yang baik gara-gara ada wabacun hendak jadi emut. Wakmal makrafakna, waktu maktarafna. Yang kas pakat jalankan, yang golong pakat tak musyawarah lo. Yang baik gara-gara hendak pakat beuk program-program nukutul. Panenya mana? Pegat melasah kajade teman gara-gara dawa cer memelasah hendak jadi pegat. Gara-gara hana bereh warna gorden, cok pintu-pintu ulha. Dut rumuh-rumuh. Panai menang cara semikin. Menyata kedi tanya-tanya uwa uranya buat program. Coba format ulang kehidupan kita. Allah Ta'ala kalian pegah. Bekli saling menyalahkan. Dalam kawan kita tanya orang kaya. Wahai orang kaya, masuklah syurga dengan uangmu. Dengan kekayaan. Artinya berinfak. Bantulah agama Allah. Artinya katakan bantu agama. Oh yang mungkin, yang penting adalah agama Allah Ta'ala selamat. Tanya orang kafir, guyo sabar, guyo bekerja, baik ditanya jin ke pengemis. Kan salah orang minta sedekah, baik tak pahina orang minta sedekah. Nyan orang yang sebut doji, orang yang intat mutuah ke kedai. Baik laki-laki mah, nak kubah orang minta sedekah. Bahkan tahoy orang minta sedekahnya, nedami lebah lumna kemudahan nampak pecut. Mereka adalah orang yang menyelamatkan kita. Kalian cok harta kita nyuruh pulang ke Allah. Yang tabi kegaknya, abe. Yang kata jauh kegaknya, bagi pribadi kita yang akan tinggai karena jin kefahala. Baik tak sakiti. Nah dalam kawan kita yang mana nanti kula. Jai kula betul-betul ya dok. Nanggronyo hana mau tau. Hana kekuatan sepe kita yang. Wadah dipoh udah Islam di kafe perasa. Yang nah kita yang ya mata tak nonton di noi gambo. Nanan yang dipicara orang Islam di India. Ngan parang lagi orang ledbui. Ngan lumbeng dipicara orang Islam. Lewat Buddha. Itop pak jalan. Lagi tanya tapoh bui merempok lautan. So nak balah. Nak tak sabi. Yang kan bibit tu. Iteh. Iteh bersana orang bedam. Anak tahu bedam. Dedoh tekanan balah. Kai pegaham. Kafe. Bak sampai ke dalam ibu dawa bak berbak berayun wilayah. Tapi untuk petaloh orang Islam awaknya sepakat. IMF bukan bank. IMF adalah sebuah organisasi menyambak ditanya dalam Islam baik ilman orang Islam. Ditanya takkan baik ilman. Kafe ibu nan IMF. Ubi apa yang hanya pakai genan ikubah. Hoi me ijo hoho yang perle. Yang berat dipilih nanggro nanggro miskin. Kau urang Islam hijau, kau urang kafe juga hijau. Ada nama nanggro gatian, menyenang gro gatian terus bawa dia atau kafe hai bayu, maka dia akan mengambil wilayah untuk ikut tunduk keji. Menyata tu buah kafe urang nyanyian model, gepegah oleh Allah Taala. Kafe pesapat pagi yang perang agak malu. Ida nyonya hamba Allah hanggu, tanya urang Islam, kan kafe mentang napek, nyoi nyoi dipajak nyoi cukup jai pe, nyoba kita nyoi juga napek. Kahan le, tiblok ribet nak kajian tu. Kalau mereka malah memerangi agama Allah dengan uang, kenapa kita diam, tidak mengumpulkan uang untuk melawan mereka? Artinya, jangan lagi ketergantungan dengan uang kafir. Jadi kita, hanilok bauleh tu, kan hanilok tunggu tiada rencana apa buat. Ilum pura-puranya nak padum-padum draw dia, dengan arahan gure-gure. Uronyo 66 boh rumoh lu ngan pen 2000 bo. Lu halu. Menyalo teman-teman dum tam te. Selesai masalah. Temaji ta pegot yu tabe kedodro te. Perlem latah pegot tabe kedodro. Menya impaknyo ka berjalan. Maka kapinyan payah pegot perhitungan balik. Uronyo ah wate tanyo tanyo lawan ji. Kai pegot muman di embargo. Turki gepegah le Erdogan. Kata surat-surat ke dihanali perdamaian ngawakah. Karena kabisa gebaman. Dan itanya orangnya menunggu jahitkan masalah. Itanya de, karena kena tak tahu. Sehingga membalut-balut. Kata yang ucapnya tak ucap je. Padahal yang tak hancur beragama. Olehnya nikahnya nak tahun baru. Bekna orang Islam yang jak peraya-peraya takut. Itanya orang Islam orang iman. Bek sampai gara-garanya menyimpang akidah dan re. Man puas salah ji ala kadar ka hana ta'nian ida yo kan hana menung hana mede hai han ge bi main main nam phom le han ge bi pui bi hi ngangop nam phom udu kuluha fi silmi kafa tamang dalam Islam bibi
Bek tamang dikankan. Kibancara tamang melupa. Bek leta ikut langkah setan. Menyatanya tanya pesempurna Islam. Mudah. Bagaimana caranya? Tinggalkan setan dalam akal pikiranmu. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum adu mubin. Kubah iblis. Bek leta terimang sahji. Kibancara tako. Nah carangu. Wadatanya hantar tunggu kama. Iblis hijup dunia bagaimana. Menyatanya-tanya. Kibancara lompukah hubungan dengan iblis. Tinggalkan hubungan dunia. Jangan terlalu berharap daripada kesenangan duniawi. Karena kekuatan iblis relah urang bagi pesertaan baju truk. Hubungan dunia raksukul di hati-hati. Mencintai dunia sepenuh hati. Membawai kepada jahatnya perangaimu. Hubungan dunia raksukul di hati-hati. Kejahatan permulaan dimulai karena cinta dunia. Bahkan roh mencinta dunia. Al-jahlu rasul kabisa. Dasar dosa karena kebodohan. Watehan katung agama, bangairat agama, itawar dunia libli. Demi galak ke dunia, rela manusia berbuat dosa. Bahawa kermuh raya, hante penghalu, tacoh pengriba, nyan kabiatha. Padahal putra nalaba, dosa yang nah. Menyeuranya teman tempe selesai. Tanya kau hubungan iblis selesai. Tren ayat udhuluha fi silmi kafa. Ya ayuhalladzina amanu udhuluha fi silmi kafa. Tren ayatnya karena ada kesalahan daripada kalangan sahabat yang barusan masuk Islam. Abdullah bin Salam dasarnya agama Yahudi. Gadnya duduk gendamang dalam Islam. Menjadi orang yang terbaik pada waktu itu. Beliau orang kaya, impaknya luar biasa. Setiap peperangan tidak pernah absen. Jamaah limang wadah sabi hadir. Oh wadah getubit, geputubit peng melempah jai-jai. Gebagi kepada fakir miskin di masjid malimang wadah. Tiba-tiba tren ayat udhuluha fi silmi kafa. Kesalahannya apa? Uro tabdu uro getub bajay hi yahubi. Eganya bauro tabdu han kepajuh getubi. Han kepajuh tiunta. Tiunta nyen hangge tempat jauh pegang dalam agama Yahudi tiunta hari ini pegang hanjet paju hunta menurut awak Yahudi entak ngan singa egak nyen hanangge paju karena kan hangge paju benci hana terbiasa ge paju tiunta menyatakan dina urang jauh makanan keganya menyat tiunta hangge paju tingan ge hana biasa ge paju pakaian mahi mewah baju dari urang Sabtu tren ayat geuntren Jibril Jibril yang pegah tiat Pak Muhammad Abdullah bin Salam ditanya naik tamang lai Islam ji. Menyaji naik tamang kai tamang dalam Islam. Pakan wadir sab uro sabtu ji lain kehidupan. Dedo tergebrah Nabi putra man tasabah bi gomen fawamen. Salah Abdullah bin Salam baje yang gu. Ya kan? Hai ke temayangna ke puasana dan puana. Baje kan tiap uro wasala. Ti uro. Uro sabtu uro gu pake baje si mewah. Gaknya mahi-mahia. Pakan di ahiyah hidrah uro sabtu. Hari terbaik bagi agama Yahudi. Hari Sabtu. Tanya uro Islam, uro Jumaat. Na uro masing-masing. Awak Nasrani, uro Minggu. Gedanya yang Allah Ta'ala kita yang Mbak Abdullah bin Salam. Naik tamang lai Islam. Menyaik tamang lai Islam. Pakan di uro sabtu uji. Lain cara dimudik. Menyaik tamang-tamang melupah-lupah kepada Allah. Gehoi Umar bin Opokan Abdullah bin Salam ya Rasulullah. Pegukan le Abdullah bin Salam. Wallah ya Rasulullah, lu hana lu debu. Menyalagainya Allah Ta'ala nebega. Maka putra yang na irmuh lu ngronyo. Lu lepaskan akan lu impak semuanya untuk agama. Biar saya tak salah bersikap. Nyan bantung kuat teka butuh iman te. Jadi tanya baik aku biya anu tu. Pegah Islam. Bajai menan-menan. Pegang Islam kan semayang hana bajai hana bere akhlak hana butoi lale ngan gib nyankan piasan urang Islam mana ada satu berat pulang ke tempat judi lagi lewe-lewenya oh hana kamu judi dong ambia yang na kubi sip keji ibi pulsa kelo nyan harim jih urang bantu kok hana semayang. Nama dia kata ngon ni. Gara-gara tabi si bidanya. Sebok-sebok dah. Lalai tegak-tegak. Pegak leudu leh jenguk. Nyan kengannya nabi humu. Pulsa je bi pergi. Itanya ngam pulsanya tak minta rezeki. Igok gara-gara si bidanya. Kena semayang sebok.
anak itu mayang insya. Kadang-kadang dia nasib badannya ikut ilmu judi. Man'a'ana alal maksiat bahwa maksiat. Orang bantu orang perbuat maksiat. Gata ikut mendukung perbuatan maksiat. Tante desal. Nepiyo kedi. Atih nama permainan-permainan yang membawa kepada rugi. Kita hadir ke dunia. Bukan untuk main-main. Baik rugawa tinggal tunggu. Dunia dan akhirat tanya baik rugawa. Semoga dengan pertemuan tanya malamnya. Nalah sesuatu yang bisa kita ambil kesimpulan. Kalau seandainya kita ingin mengikuti Muhammad dengan benar, kita ingin melangkah, mengikuti jejak langkah Rasulullah, maka sebenarnya mudah. Hana rayutat jen umat Nabi Muhammad. Umat yang mudah, ibu. Menyata pegah dera umat Nabi, janyonya ke umat Nabi. Untuk menjadi umat yang Nabi yang sejati bagaimana? Leboh cara. Percaya merempuk dengan Allah. Tahu yang ikhtidat Nabi butuh. Butuh-butuh ikhtidat Nabi tahu. Orang yang yakin merempuk dengan Allah. Yang tempur-tempur. Yakin mati, yakin kiamat, yakinnya, yakin hidup. Olehnya, orang yang ikhtidat Nabi Muhammad, orang patih nak kiamat. Sebab Nabi kewanti-wanti. Bahaya orang kiamat. Baik berang-berang kau. Nabadui yang tanya kepada Nabi. Ya Rasul, kapan itu kiamat? Maza sa'ah. Kapan kiamat terjadi? Gedanya oleh Nabi. Maza tahayyuk lisa'ah. Apa yang kamu dapati, apa yang kau yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat. Gejawab oleh orang baduinya, ya Rasul, aku tidak membawa apa-apa. Yang ada padaku, ya Rasulullah, aku sangat cinta kepada Allah dan aku sangat cinta kepada Nabi. Gekeli Rasulullah, semoga kamu selamat. Berarti inanna jawaban. Kebancara oleh getanyo ngat selamat urang kiamat. Pegat persiapan dalam dunianyo, getanyo harus mesti mencintai Allah sepenuh hati. Artinya jangan tinggalkan perintah Allah. Mereka tinggalkan perintah Allah berarti dia yang hendak cinta Habibie. Olehnya jangan tinggalkan perintah Rasulullah. Jangan buat Nabi bersedih. Gara-gara tanya pembuat dosa urang kiamat wadah tanya ketidang. Nabi gedang sebagai pengacara. Malaikat Rasulullah gara-gara getanyo tak pembuat dosa. Wahai para pemuda, wahai gadis remaja, wahai urungsi-urungsi ilum manduk yang hadir di malamnya, sudah cukup getanyo tak pembuat Rasulullah. Hentikan segala bentuk pengkhianatan besar ataupun kecil. Karena bekli tak pekli Nabi gara-gara malaikat ketinggal huruf kiamat. Pakan malaikat Nabi kiban han malaikat. Wadah kesidang tanya oleh Allah. Tanya tadang inan Nabi gedeng. Allah ketanya Muhammad yang umat katanya Nabi yang kejian musa'ud bih. Karena itu yang dosa duduk. Lagian balasan ketanya ke Rasulullah. Baiklah syahram tua. Kathib hana menang urung lawan Allah Ta'ala. Dan hana bahagia ketanya selalu dalam dosa. Menyihana tadang taubat. Tamu lagi baju-baju. Dengan tak peringati maulid. Berarti lagi ketanya ni bak malamnya. Alhamdulillah. Nah tak dengar membajut. Khusus belum pegah malamnya. Yang panjang tak pegah. Tentang masalah sosial. Kenapa? Hari ini sosial itu sudah mulai meredup dalam kehidupan. Akhirnya udip bertanya orangnya ke masing-masing. Menyatanya waw. Waw batar. Waw tasimu bihamlillahi jami'a. Wala tafaraku. Bersatulah. Untuk menyelamatkan pribadi kita dan keluarga. Menyelamatkan negara. Menyelamatkan agama Allah dengan aturan Allah. Baik tapi kita ketanya hidro dari berjuang hanu. Urangnya kumpulkan kekuatan. Yang jah kuliah, kuliah butuh-butuh ya doa-doa. Ilmiah kata penting untuk tepegat nanggerau. Tajak hikula bak yang jid kata impak ilmiah untuk masyarakat. Yang jah-jah berit langkawannya na santri-santri. Yang berit ada doa butuh. Tengah wadah kata-kata wo. Tamu dua kami kerodro kata. Yang jah hikula, yang jah ber cidu adom tua, pikir begon, pikir bujro. Yang jah hikula teknik, maka buat bangunan yang megah. Tanya yang jah udaya, isikan amal ibadah. Dan ketanya yang namupo, tak dukung dengan doa yang baik saling menyalah-nyalahkan antar sesama. Anco tanya, bak gaduh tamu dawang. Kafe menang laju-laju, tanya, talu laju-laju. Menyerencana tanya lawan, memang lawanlah dengan sebenar-benar perlawanan. Menyawaknya diserang tanya dengan peng, itanya juga nape. Pegah, lu kan aku perlih pengkah. Ya Allah, kan kafe menteng nape ngirilah kamarun. Lu nasi pengku ya Allah. Padukna 1 juta, citi. Padukna 2 juta, bedu. Padukna 500 ribu, jo. Padukna 5 ribu yang na, jo.
kita kumpulkan, maka semua akan menjadi kenyataan. Insya Allah menyentuh tim-tim nunggu nyen akan menjadi amal terbesar sehingga urut-urut kiamat. Baik lalai dan pulang dunianya. Tajak mubagah karena mati ipiciruk budanya. Liam luakum ayyukum ahsanu amala. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, mulai daripada maulid, tak bagi makanan dengan fakir miskin, tak tukar-tukar makanan tapi berodo, sampai dengan malamnya tak santunan yatim, dan bak malamnya gedayu tamu duduk sambil bersilaturahmi. Semoga ini akan menjadi amal yang terbaik di sisi Allah. Tekadimnya tahu bahwa Allah dalam malamnya, malamnya gedayu telah berbuat sesuatu. Tamu dunga bahwa Allah, semoga ini bahagian daripada amal kita yang terbaik. Wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain wa ila arwahi abaina wa hadina wa ajdadina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lahum ajmain alaihim al-fatiha. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Tiga terima abang, adik-adik yang muda-muda. Segolam gedup pintu taubat li Allah, tak taubat caram tua. Nyok ura nyok kag gedup tipe pegel li Allah. Nyok tengah gedup mendung, mih pintu taubat gedup nyen kabeh cerita, artinya kag kiamat. Segolam yang ber itam yang ber. Segolam yang ber dilarang maka yang ber. Karena tak pegah-pegah zaman. Sebelum mimpi dilarang, maka bermimpilah. Nyo kara itam lembong. Karam. Anji lembong belum pernah kau boleh. Minta lembong ijo ikut itu, nyen buat juga yasin geroh mati-mati. Ayo pegah-pegah bagok. Masalah. Anji belum pernah kau. Kali na nanggero-nanggero gok, punya kuno pegah letak be. Tapi yang tiba-tiba. Mantunya ada masa berubah. Dan kita berada di penghujung zaman. Di depan ini lebih panjang ceritanya. Makin trip, makin tawangan mati, makin trip, makin berat susah. Yang mampu lewati itu orang yang gen iman, gen akhlak, kita pasrah dengan keputusan Allah. Yang baik, jadikan diri kita dalam kebodohan. Hayat doa-doa yang muda-muda, roh manteng na urung pubut, kapegat bud. Bena bud pemuda, menyedup na warame, berame bajak bud. Olian buat teman-teman, tanya tentang cara rezeki berkat-berkat. Baik tapi buat dosa. Jangan biarkan saudara tanya berdosa. Nak urang ini yang ke Mekah, hana kita boleh. Tanya cok jelbab juk. Kadang kan hana kepakai jelbab. Tua kegebar. Bak gabu. Geja. Maya hana jelbab juk umpama majang itu boleh. Yang baik tempu muda usaha go. Ilung tugah pegah. Lagi kepegah lagi tempu kecik bunuh. Semoga berkat diberi Allah. Ini bak malamnya sedekah daripada para jamaah untuk pergerakan BMU, WPU, Rumah Peduli, untuk urung-urung yang membutuhkan, yang kena nyempat, leher juta, dua retu, tikurung peluh, leher ribaya rupiah. Yang kena. Tapi tak jangan baca ayat pun. Nyom tamah tak? Untuk tak pergenap, bak per juta, nak leli, 800 ribaya retu tak? Tamah dari kecil, retu. Obeh lah. Wartu kok kecil. Mbak Sede. Wartu. Kapa kan? Tamah benahara wartu. Enam. Ketua panitia hertu. Tujuh. Ketua pemuda hertu. Lapan. Ngempah. Mami yang terkadi katru. Katru enan tu. Napa kata mahluk. Hai mi yang gajin tu. Napa kata mahluk. Hai mana? Kadang-kadang malamnya matahari berumur-umur, tajuk omnya hana-hana masalah yang karena luar biasa. Dengan hana pengumuman-pengumuman tiba-tiba menyentuh nung luar biasa. Tapi yakin lu, nah udang yang tamak, sayang nunggu. Saudara katanya udip dalam penderitaan. Olehnya nasabah truk dari hamba Allah, getitip melalui urung tuan sebanyak 5 juta rupiah. Nah salah sitro hamba Allah getitip 5 juta untuk kebutuhan adik-adik danyo
yang ne di daya rohul mudi. Artinya untuk kebutuhan yatim piatu fakir miskin, nah dari hamba Allah sebanyak 5 juta rupiah. Terima kasih. Semoga amal kebaikannya, sedekahnya diberi fahla yang raya dari Allah, neganto yang lain yang lebih jaya, benar sampaikan fahla budruk kurunsi kedanyo yang kagua ba Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.